Seluruh teman-teman. Prafon dimanapun Anda berada. Apa kabar nih? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu happy. Serang banget nih hari ini saya Sintia Oktaviani bisa menyapa seluruh teman-teman Erafon tentunya untuk memandu acara yang luar biasa Masterclass by Erafon How to make money with devices dengan tema yang sangat menarik yaitu tips dan teknik foto and video for the image and Shutterstock tentunya bersama dengan Barry Kusuma. Boleh dong kita kasih aplaus dari tempat masing-masing ya. Sedang banget hari ini kita akan ketemu dengan Master Coach yang sudah siap membahas tuntas tips dan teknik foto video for Getty Image and Shutterstock. Tapi sebelumnya, Siti mau informasikan kepada seluruh teman-teman Erafon bahwa acara pada hari ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh tim yang bertugas di sini sudah menggunakan masker, selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan juga hand sanitizer serta sudah melakukan tes swab antigen terlebih dahulu. Jadi saya izin ya untuk tidak pakai masker sebentar. Nah, teman-teman semuanya, sebagai informasi bahwa acara Masterclass by Erafon ini merupakan kelas khusus di mana loyal member Erafon dan juga komunitas itu bisa berinteraksi secara langsung dengan pakar yang sudah tersertifikasi untuk bisa memberikan tutorial, sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta juga berdiskusi tentang tema yang sudah ditentukan. Tentunya tujuannya sangat-sangat positif nih. Diharap kan nantinya teman-teman erafon setelah mengikuti masterclass ini bisa memaksimalkan penggunaan devices atau perangkat kalian masing-masing untuk bisa menyalurkan hobi membuat konten. Jadi lebih produktif lagi dalam berkarya dan menggunakan gadgetnya masing-masing. Kelas ini juga dibuat khusus oleh Erafon untuk bisa memberikan materi edukasi yang lebih dalam lagi dengan menghadirkan pakar-pakar device di Indonesia. Nah, untuk memaksimalkan kegiatan hari ini, kami memang membatasi kuota peserta di mana kami ingin menstimulasi agar setiap peserta tuh bisa merasa nyaman ketika berdiskusi dan juga berinteraksi dengan pakar atau narasumber kita. Harapannya nih, terkait beberapa protokol er kesehatan, Masterclass by Erafon nantinya bisa diadakan secara offline supaya para peserta bisa lebih nyaman lagi ketika berinteraksi dengan para expert yang kami undang. Nah, ternyata nih teman-teman Erafon, atensi peserta di Masterclass dengan Barik Kusuma ini tuh luar biasa hebat. Makanya kelas kita hari ini juga dibuka di YouTube live channel Erafon. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa bergabung melalui Zoom, bisa langsung masuk saja di YouTube live channel Erafon. Tapi untuk kamu nih, kalian semua teman-teman Erafon yang bergabung secara virtual melalui Zoom, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung dan bisa mendapatkan Era Club Point senilai Rp50.000 untuk bisa dibelanjakan di seluruh jaringan Era Jaya Retail Group. Caranya mudah, cukup isi aja form yang ada di chatboard ini supaya nantinya kami bisa mengirimkan poin tersebut. Jangan lupa untuk kalian yang belum mendaftar menjadi member Era Club bisa langsung mendaftarkan secara gratis di eraclub.id register. Wah, sepertinya semua udah gak sabar, udah pengen banget nih dapetin ilmu yang bermanfaat dari Master Coach kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau mempersilahkan kepada Bapak Cahyo Adianto, selaku Head of Multi Brand Promotion Era Jaya Digital, untuk bisa memberikan sambutan terlebih dahulu sebagai tuan rumah Masterclass by Erapon. Kepada Bapak Cahyo, kami persilakan. Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Masterclass by Erapon malam ini. Saya mewakili Erafon, member of Era Group, sebagai modern retailer dengan berbagai pilihan gadget smartphone ternama seperti Samsung, Apple, Huawei, Vivo, Oppo, dan sebagainya. Kami juga menyediakan produk-produk lifestyle seperti GoPro, DJI, dan Garmin. Dan penyedia kebutuhan teknologi telekomunikasi yang bekerja sama dengan partner-partner operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Pastinya semua produk yang kami jual bergaransi resmi dan terpercaya. Serta sudah berpengalaman melayani pelanggan setianya dengan lebih dari seribu gerai tersebar di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah join di Zoom dan Youtube pada acara Masterclass Beat with Barry Kusuma yang akan membahas tentang tips dan teknik foto dan video for Getty Image dan Shutterstock. Jangan lewatkan Masterclass Bayar Rafon selanjutnya Sesi-sesi masterclass selanjutnya akan membedah detail pembahasan seputar devices yang sudah kalian punya dari master coach dan content creator yang sudah ternama. Follow Instagramnya Refon Stores untuk informasi lebih lanjut dan pastinya akan banyak promo menarik lainnya. Sekian dari saya, selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Wah, terima kasih banyak untuk Bapak Cahyo Adianto selaku Head of Multi Brand Promotion dari Era Jaya Digital yang baru saja menyampaikan opening speech untuk memulai acara Masterclass with Bari Kusuma hari ini. Nah, buat teman-teman Era Phone semuanya, di chatboard sudah ada nih link Google Form untuk teman-teman melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Jadi langsung saja diklik, jangan lupa registrasi ulang supaya bisa mendapatkan Era Club poin yang sudah dijanjikan tadi dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan digital certificate serta ingin berinteraksi nih secara langsung terkait materi yang disampaikan oleh pakar kita hari ini silahkan langsung saja bergabung di channel Telegram Masterclass by Erafon yang sudah disiapkan jangan lupa di klik linknya ada di chatboard kita registrasi ulang dan juga jangan lupa untuk bergabung di Telegram Masterclass by rafon Wah, Cynthia sudah nggak sabar nih untuk bisa ngobrol-ngobrol seru, dapetin informasi-informasi dan ilmu yang luar biasa dari Master Coach kita. Cynthia yakin semuanya juga sudah nggak sabar untuk bisa langsung saja ketemu secara virtual dengan Mas Barry Kusuma. Halo, Mas Barry. Halo. <tuk> Selamat sore ya, teman-teman semua sini, ya kan? Oke, abis buka puasa seger, -seger. Abis buka puasa, seger atau kenyangan? kenyangan. <laughs> abis itu ngantuk, jangan ya, <tuk> jangan ya. Jangan ya. Dulu dulu, sampai ini selesai. Oh, betul, betul ya. Meskipun mungkin di sana ada yang sambil makan kolak gitu yeah. ya, ada yang sambil makan nasi padang gitu ya oh, di rumah masing-masing, oh. tapi semoga tetap bisa efisien efektif mendengarkan ilmu bermanfaat yeah. dari master coach kita. Ya, kayaknya sih formal banget ya. Jadi biar nggak ngantuk sebenarnya sih santai aja Santai aja, ya. karena, benar. Karena di sini kita benar-benar sharing. Yeah. Uh, jadi teman-teman pasti semuanya ini pada pakai smartphone, betul. pada pakai gadget ya kan. Tapi sayang kan smartphone mahal-mahal nggak -mahal, bisa ngasilin cuan. Uh. Nah di sini makanya uh, lebih ke seri pengalaman ada banyak kayak uh, di materinya itu bagaimana. Memilih smartphone, oke, okay. wow, tungguin sampai selesai ya Kan ditungguin sampai selesai. Jadi, jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau sambil ngemil, sambil minum, nggak apa-apa ya? Kan sambil buka puasa, soalnya. Tapi tetap stay tune di sini karena nanti kita akan membahas tuntas how to make money with devices. Eh, tapi ngomong-ngomong ya soal Mas Dary, nih. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mas? sibuk jalan-jalan mulai mulai jalan-jalan. Wow, lagi. seru banget ya. Setelah sekian lama, <laughs> sekian lama. Di, di rumah ya, di rumah aja. aja. Ya, Oke. Sekarang sudah mulai dan Alhamdulillah sekarang udah mulai uh, kembali ya, ya. turisme orang udah mulai kembali traveling, terus juga mulai kembali bikin konten. Aduh Seru so, banget. Sih, seru banget ya. Kapan ya dapat undangan ya? <laughs> Aku pengen pengen juga nih ya jadi ya. Oke oke. Tapi kalau ngomongin Mas Bari Kusuma siapa sih yang gak kenal yes. ya kan? Travel photographer, videographer, sudah melanglang buana di Indonesia dan juga tentunya sering banget mengangkat kearifan lokal. tuh Kayaknya emang karena cinta banget ya sama Indonesia lebih yen ya, itu satu <laughs> yang pastinya lebih suka jalan-jalannya, Oke. Okay. Ya. dan juga nggak tau kenapa gue kalau kalau bikin uh, video dapat yang bagus atau foto yang bagus itu udah benar-benar kepuasan banget sih kepuasan ya kepuasan banget apalagi ternyata Menghasilkan ternyata menghasilkan, nah, oke okay. yeah. itu penting. Itu itu penting ya, bagaimana uh, dari passion kita menyalurkan hobi terus tiba-tiba bisa menjadi menghasilkan uang juga, yes. dan bahkan bisa menggunakan device yang kita gunakan sehari-hari. Benar, benar, as simple as that. Gitu. Jadi, teman-teman, di sini santai aja. Jadi, kalau ada yang mau tanya, silahkan di link di Zoom ataupun di uh, YouTube uh, di bawah ini. Jadi, kalau nggak salah, kalau ada pertanyaan yang dan menarik dapat hadiah nih ya, kayak dari era sponsor ya. Oh bukan dari Mas Dari ya. Giveaway. <laughs> Giveaway wow. Give ya. Oke, okay. tuh jadi kalau misalnya mau kasih pertanyaan langsung aja ya diketik di kolom chatnya. Karena nanti kita sambil berjalan kita sambil ngobrol sambil bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Benar, gitu, benar. Ya. Oke, nih udah pada nggak sabar banget kayaknya ya. Kita mau dengerin aja secara langsung nih, how to make money with devices. How, mas? How? Yes. Uh, ini suaranya udah udah cukup jelas? Jelas banget nih. Oke, jelas ya, nggak ya, kecil. Oke, jadi uh, mungkin kita akan segera ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan di sini. Mm -mm. Jadi biar teman-teman ada gambarannya lah. Jadi Uh, Sebenarnya di sini saya lebih banyak sharing tentang gimana sih dapetin cuan dari gadget kita atau smartphone kita gitu kan. Nah apalagi di era konten kreator sekarang yeah. itu banyak konten-konten uh, kreator -konten muda yang benar-benar kreatif dengan alat yang ya smartphone. Gitu. Sesimpel smartphone Se aja. itu. Padahal kalau balik 5-10 tahun yang lalu uh -huh. uh, video bagus itu nggak bisa dihasilkan oleh kamera apa uh, smartphone yeah. ya kan terus habis itu juga uh, harus dengan kamera yang mahal tetapi sekarang selain membuat uh, apa konten kreatif dibuat di sosial media mm -hmm. ternyata juga bisa menghasilkan duit gitu wow oke okay. kamu mulai di sini ya sudah bisa nah dapetin cuan Makanya, dari gadget mungkin saya akan menjelaskan uh, apa sih sebenarnya footage itu jadi video footage ini buat teman-teman yang belum tahu uh, adalah potongan video rekaman yang uh, biasanya itu digunakan untuk kebutuhan komersil. Nah kebutuhan komersil ini apa aja sih? Nanti saya coba jelasin. Nah biasanya footage ini tuh berdurasi 8 sampai 30 detik dan okay. punya tema-tema yang uh, sangat spesifik. Gitu. Terus juga di sini. Kalau kita lihat footage untuk kebutuhan uh, film layar lebar, nah kalau untuk stock footage itu memang tidak banyak uh, dipakai ya, hmm. buat kebutuhan film bioskop. Karena kalau untuk film layar lebar itu biasanya mereka memproduksinya itu dari A sampai Z, karena hmm. ya itu pengaruh kualitas uh, buat editing, terus hmm. kamera kualitas untuk untuk kebutuhan footage-nya mereka mulut uh, efeknya ataupun color gradingnya. Jadi mereka tidak mau uh, turun kualitas. Makanya. Untuk film-film untuk, uh, kebutuhan layar lebar itu biasanya mereka uh, memproduksi sendiri Kecuali filmnya itu sifatnya dokumenter ya okay. Nah, dokumenter itu biasanya mereka banyak menyewa uh, stock footage Nah, oke okay. Nah, di sini apa itu stock footage? Nah, stock footage itu biasanya dipakai buat kebutuhan TVC hmm. Terus juga film dokumenter Terus uh, YouTube Terus juga web series biasanya itu uh, sinetron yang biasanya ada di apa namanya uh, di uh, YouTube yes. segala macam itu mereka biasanya pakai kebutuhan ini apa namanya stock footage dan komersial juga. Oke okay. banyak banget ya kayak kebutuhannya ya. Banyak banyak. Nah untuk produksi video itu kenapa sih sebenarnya stock footage itu sangat dibutuhkan Hah. karena dalam produksi video itu ada namanya aerial mm -hmm. dan berol footage. Wah, ini gambaran itu? ya, gambaran <laughs> okay. buat teman-teman sebelum terjun atau membuat stock footage, uh, inilah produksi video. Jadi ada yang istilahnya erol dan juga b-roll footage. Nah, apa sih biasanya erol footage? Nah, erol footage itu biasanya adalah uh, footage yang isinya itu biasanya adalah interview. Oke. Okay. Terus juga uh, dialog, terus juga event, ya kan? Nah, ini adalah erol footage. Jadi adalah footage utama. Nah, footage footage seperti ini biasanya nggak bisa dijual nih, kecuali yang hmm. sifatnya ilustrasi kayak gini kan dia lagi meeting hmm, atau dia okay. lagi apa presentasi atau lagi ngobrol. Tapi bisa dijual asal ada model rilisnya. Nah, terus b-roll footage. Nah, ini adalah b-roll footage ini adalah uh, beauty footage atau stock footage yang isinya itu biasanya adalah timelapse. Terus juga oh. hyperlapse, aerial footage, terus juga uh, close up kayak human interest, mm -hmm. ada food, human, terus juga ada landscape-nya. Jadi bener-bener uh, beauty footage itu tuh banyak banget dipakainya. Oke, okay. gitu. jadi ini kebutuhan footage ini tuh banyak banget dipakai banyak ya, banget, kebutuhannya besar banget. banget. Uh -huh. Tapi kan kalau ngelihat nih kan kayaknya pro banget nih ya contoh-contohnya, yeah, itu yeah. bisa gak sih kalau kita ambil atau bikin footage tapi pakai smartphone. Bisa banget. Oh, bisa? Sekarang bisa. Wow. Gitu. Gimana, Jadi gimana? sekarang bahkan kalau untuk membuat sebuah footage itu dengan smartphone, nah ini salah satu contohnya ya. Jadi uh, dokumenter yang hmm. yang stock footage uh, landscape saya banyak dipakai oleh uh, National Geographic di Garden Ramsey Oh, yang aku nonton ini seru uh, banget uh, ya. Iya. <laughs> nah, ini kan biasanya uh, krunya nya itu kan terbatas ya yeah. dan mereka biasanya cuma punya waktu dua minggu kan mm -hmm. atau paling lama berapa minggu lah yes. nah pada saat kayak gitu tiba-tiba cuacanya jelek oh, Nah, otomatis okay. mereka butuh stock footage yang bagus Bener. makanya biasanya yang banyak dipakai kayak di sini ya itu kayak kayak stock footage yang yang aerial drone terus juga ada time lapse nya terus juga ada human culture nya nah mm -hmm. sebenarnya kepake di situ nah mm -hmm. ini ini bisa disewa sama mereka seperti itu Wow. Nah, terus juga makanya saya bilang kebutuhan kayak, kayak tadi kita lihat kan hmm. stok-stok footage-nya itu yang banyak dipakai 70%. Okay. Kalau kita cuman kebanyakan ngomong, terus juga interview, dialog gitu kan orang bosan juga ya benar-benar. Nah, makanya saya bilang di sini, uh, roll footage itu atau stok footage itu adalah masa depan dari fotografi. Wow. Kalau dulu uh, Fotografi itu saya sempat ngalamin ketika masih zaman film, mm -hmm. semua apa nggak semua orang bisa bisa bikin apa fotografi kan? Yeah. Terus mulai era digital, terus abis itu orang-orang uh, mulai banyak yang uh, menggeluti hobi fotografi mm -hmm. dengan era digital dan smartphone semua orang jadi fotografer <laughs> kayak gitu. Terus habis itu juga uh, sekarang Kenapa footage itu benar-benar kebutuhan apa, masa depan dari fotografi? Hmm. Kalau dulu tahun 10 15, sampai 15 tahun yang lalu itu foto itu sangat jaya karena semua media kayak billboard, bener. majalah, buku itu semua membutuhkan photo, foto kan. Yes. Tapi sekarang orang semua megang smartphone. smartphone sendiri. Terus kita lihat juga kayak billboard kebanyakan udah pakai LED uh -uh. dan mereka kebutuhannya udah kebutuhan video. Makanya saya bilang. 70% dari produksi video itu adalah kebutuhan footage. Wow. Kayak gitu. Jadi memang demand-nya besar gitu hmm. ya. Di situ ada kesempatan nih buat kita memproduksi footage sebanyak-banyaknya. Hmm. Ya. Terus ini kebetulan ada pertanyaan nih dari salah satu peserta dari Patrick Nish, katanya gini, "Saya kerja di banyak bidang dari produksi dan juga pasca produksi hampir sepanjang hidup saya. Udah 10 tahun terakhir saya lebih banyak bekerja di news. Kalau soal video tergantung banyak hal juga setahu saya. Nah, ada portal tertentu yang requirement-nya video harus 10 bit 422. Hmm. Begitu juga dengan foto. Kalau menurut Mas Dery sendiri untuk Getty Image itu di mana sih positioning stock footage yang mau Mas define di kelas Mas ini? Ya, jadi sebenarnya uh, ini adalah uh, mark apa segmennya dari A sampai yang udah jago Gitu ya. kan? Nah, makanya ini apa namanya, Mas Patrick ini uh, dia sudah 10 tahun di bidang uh, news, kan? Iya. Yeah. Nah, terus biasanya potensi itu, biasanya kalau itu punya kantor, kan? Tapi kalau misalkan tiba-tiba baru pulang, nah sebenarnya ini nanti akan ada sih jawabannya di di, di akhir workshop. Nanti saya akan jelasin lebih detail tentang uh, bagaimana sih uh, untuk masuk di uh, shutterstock, microstock, gimana suksesnya di situ, gitu kan. Mungkin kita akan ke sini dulu mm -hmm. ya, okay. biar enak. Jadi okay. harus stay tune ya, karena nanti bocoran jawabannya udah <laughs> nah, ada. Ini adalah salah satu ini ini dulu, makanya saya sebutin kayak gini supaya orang di sini kan juga nggak semuanya fotografer atau videografer ya. Benar. Jadi saya benar-benar harus ngejelasin uh, stop footage itu apa, bureau footage apa, dan editorial apa, royalty free apa. Jadi kalau untuk uh, footage kita juga harus tahu jenisnya seperti apa. Nah, kalau untuk editorial footage ini. Kita lihat di sini uh, itu biasanya sifatnya human interest, okay. terus juga kayak festival-festival atau yang keseharian dari ini dari dari masyarakat di daerah yang oh. sangat mencerminkan dengan uh, apa ya uh, keunikan dari tempat tersebut gitu. Mm -hmm. Nah editorial footage ini sebenarnya nggak perlu model rilis mm -hmm. karena sudah sudah uh, masuknya ke dalam berita dan bisa dipakai dalam berita bahkan. Untuk kebutuhan tertentu bisa dipakai buat iklan juga, gitu bahkan oh, okay. sampai film juga ya itu, tapi dokumenter ya. Sampai jadi komersil ya? Bisa bisa. Terus yang lainnya lagi adalah royalty free. Nah royalty free ini umumnya adalah footage yang sifatnya adalah beauty footage. Okay. Jadi bener-bener itu dengan keseharian kita banget sih. Jadi kita bisa hmm. menggunakan uh, smartphone atau device kita untuk membuat sebuah Uh, stok foto, footage yang sifatnya royalty free seperti landscape, timelapse, cityscape, food, bahkan juga human culture juga bisa kita buat seperti itu. Oke, okay. ini kayaknya. Eh uh, interestku banget nih. Aku suka banget hmm. soalnya kan pakai smartphone hmm. sendiri gitu kan, hmm. nggak record uh, view, pemandangan alam. kan juga suka jalan-jalan juga ya. Iya, yes, aku suka banget jalan-jalan. Nah, tapi kadang suka mikir gitu, kira-kira smartphone apa sih yang tepat gitu untuk hmm. untuk digunakan bisa merekam atau menghasilkan konten footage yang bagus. Betul, Kayak betul. gimana sih tipsnya, Mas? Nah, ya memang kalau untuk kalau untuk uh, smartphone yang di atas 5 juta mm -mm. itu memang rata-rata hasilnya itu sudah sudah cukup bagus untuk foto ya. Oke. Okay. Nah, jadi saya punya DSLR yang masih yang uh, low, low entry, mm -hmm. bahkan hasilnya dengan kamera smartphone uh, yang flagship sekarang itu hasilnya bahkan lebih bagus smartphone. Wow. Kayak gitu dan dan untuk foto bisa dibilang smartphone sekarang udah bisa bisa menghasilkan foto yang bagus apalagi untuk kebutuhan stok ya. Benar. Tapi Oke. Okay. Kalau untuk kebutuhan video, kita harus benar-benar uh, jeli nih. Enggak uh -uh. semua smartphone itu bagus buat kebutuhan video. Gitu. Ada tipsnya, ada 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 uh, kriteria tertentu. Jadi kalau saya bilang tuh smartphone itu sama kayak kamera ya. Uh -uh. Jadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini ini yang seru. Dan di sini juga saya pengalaman untuk mencoba berbagai macam smartphone baik dari Android yang kelas apa namanya yang murah sampai mm -mm. mahal, sampai flagship bahkan juga sampai IOS. Gitu, Semua udah kan? dicobain. Semua udah dicoba, makanya sini saya rangkum uh, foto, apa smartphone apa sih yang perlu kita perhatikan ya. untuk kebutuhan footage, karena biasanya kesalahan terbesar fotografer dan videografer itu salah memilih alat. Waduh, itu penting Benar, berarti ya, ya kan? itu penting banget Benar, ya untuk bisa memilih, memilih alat. Smartphone yang bahkan part -part. gak cuma fotografer videografer aja tapi juga orang awam ya mm -hmm. mereka beli yang penting paling baru paling mahal dikira paling bagus padahal <laughs> belum tentu itu bagus buat kebutuhan video nah apa aja sih sebenarnya tipsnya memilih smartphone untuk kebutuhan footage stock footage ya di sini di sini yang di sini yang saya rangkum menurut pengalaman saya dan teman-teman mungkin di sini juga bisa nambahin kalau misalkan punya pengalaman lain yang juga bisa dibagiin ke teman-teman kan jadi tips uh, memilih smartphone untuk kebutuhan footage itu, yang pertama nah, pilih yang aperture-nya besar. Oke. Okay. Gitu. Jadi nya ini kadang kalau kita lihat ya, uh, di sini kan kita lihat itu yang yang wide nya uh, range nya itu kan 26 mili, mm -hmm. ya kan. Terus sensor besar sensornya itu di 1,9. Nah aperturnya itu di f 1,5. Nah, biasanya yang bagus untuk kebutuhan foto maupun video, uh, aperture-nya itu di angka 1,5 sampai 1,7. Oke, okay. gitu, 1,8 masih oke okay lah, tapi biasanya udah agak noise gitu. Hmm. Jadi, teman-teman, sebelum membeli sebuah smartphone, perhatikanlah uh, aperture-nya ini. Gitu, jadi bukan megapiksel gede gitu kan? Oh, gitu ya? Iya, jadi bukan uh, megapiksel gede bagus. Belum oke, tentu, oke. Ini gitu. aku sebagai orang awam nih sempat berpikir bahwa oh kalau megapiksel semakin besar semakin bagus gitu. Mm. Tapi ternyata bukan seperti itu ya. Ya, nggak sepenuhnya itu benar. Nggak sepenuhnya Karena, itu benar. Oh, makanya di dalam fotografi itu uh, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Mm -mm. Salah satunya ya tadi, aperture besar. Contohnya misalkan kayak gini nih. Mm? Uh, kalau misalkan, oke okay, ini kan uh, yang ini ya. Jadi uh, kamera yang uh, utamanya dengan misalkan aperture-nya 1.5 ya yeah. cool. pukul aja ya yeah. oke okay. <laughs> nah terus kalau misalkan ini kan nggak ada noise karena aperture-nya besar kan mm -hmm. nah ketika saya wide dengan aperture-nya yang lebih kecil jadi kalau di, di dalam foto dan video itu semakin besar semakin kecil angkanya oh jadi okay. kebalik yes. nah ini ketika saya wide-in nah mulai terlihat noise-nya karena aperture-nya mm. ini apa uh, aperture-nya kecil gitu mm. kan terus saya di uh, close up -in, nah baru kelihatan aja nya Tapi ini mungkin agak terang semua ya, tapi kalau misalkan agak gelap di situ itu kelihatan banget gitu. Jadi di situ salah satunya. Oke. Okay. Terus juga yang lainnya lagi adalah nah ini yang yang mungkin teman-teman juga banyak tahu, optical dan uh, digital zoom. Jadi yang bagus itu sebenarnya adalah optical zoom. Jadi optical zoom-nya ini kenapa? Karena uh, dia ini kalau optical benar-benar pure -benar di lensanya. Hmm. Nah kalau kalau digital zoom biasanya itu dia lebih ke interpolasi ya. Jadi lebih ke nge, -nge crop ngezoomnya. Oke. Okay. Jadi pasti hasilnya kurang bagus. Kurang bagus. Kalau untuk foto cuma dokumentasi atau cuma buat pingin lihat jauh sih sebenarnya nggak ada masalah. Fine. Tapi kalau memang untuk kualitasnya pingin bagus carilah yang optical, optical zoom. zoom. Seperti itu. Wow, aku baru tahu itu ya, jadi info-info penting nah, nih ternyata ya. Tadi aperture-nya, terus juga oh. optical zoom, itu juga pastinya lebih baik, gitu. Oh. apalagi kira-kira? Apa Nah, ini yang tricky lagi nih. Jadi, uh, smartphone kadang uh, gini. Jadi, kita melihat kan uh, untuk kebutuhan video biasanya itu minimal sekarang nah, 4K. Yes, benar. Gitu. Kan, di sini teman-teman banyak yang pakai 4K atau Full HD nih. <laughs> Nah, kalau menurut saya, kalau untuk kebutuhan stock footage pakailah yang kebutuhannya yang sifatnya 4K 60fps. At least 4K, 4K 60fps. Gitu. Dan, dan buat ngetesnya itu gampang. Gimana? Apakah smartphone itu bagus kok enggak. Nah, misalkan gini. Uh, nah, ini kan saya set di 4K 60fps ya. Mm -hmm. Misalkan, sehingga kalau begini. Nah, ketika kita ngambil uh, di resolusi tertingginya, kita shoot dia nopok nggak ada prop kan? Nah, coba deh smartphone-smartphone uh, uh, teman-teman di rumah deh. Uh, kalau apa namanya smartphone-nya bagus, coba di set di 4K 60fps atau yang paling tingginya ketika diambil gambar ngecrop atau enggak. Dan mm -hmm. biasanya kalau ada fitur image stabilizer, Hah? ini ada yang gimmick, ada yang bukan nih. Ada. <laughs> Kebongkar deh. Nah, ada yang bukan. Jadi kalau yang kalau yang uh, biasanya kalau image stabilizernya itu diaktifin, mm -hmm dia biasanya juga nge -crop. nah oh. kalau kayak gitu in, tekniknya tuh sebenarnya adalah 4K e nya itu adalah di zoom sama dia. Oke. Okay. Jadinya, jadinya ya itu kurang Gak bagus. hasilnya Video. Ini buat kebutuhan video ya, apalagi yeah. ini buat kebutuhan stop footage. oke okay. seperti itu berarti kita bisa cobain tuh ya kalau misalnya kita hmm. lagi ke era phone stores gitu ya terus nah. ada ada smartphone bisa dicobain coba tuh ya set dulu sampai ke 4K gitu kan nah. terus kita lihat coba ya di set di 4K nya di ngecrop apa enggak Ngecrop atau enggak terus itu terus yang kedua, tips penting yang kedua adalah uh, nge-set di 4K lagi ngetesnya <tuh> terus juga uh, kita gerakin Ya, kita gerakin dari kiri ke kanan. Oh. Nah, ini kan enggak ngelek kan? Gitu. Biasanya suka agak putus-putus gitu kan kayak tek, tek 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 gitu ya, Mas ya. Nah, nah kalau dia kita gerakin dia biasanya suka putus atau apa namanya ngelek. Nah, itu dia spesifikasinya sebenarnya bukan buat kebutuhan video. Nah, ini kan apa namanya nggak ngelek kan? Mm -mm. Padahal di 4K 60 fps. Nah, itu juga. Jadi paling gampang uh, ketika kita mau ngetes sebuah smartphone itu, itu harus kita apa namanya di ini, apa namanya di set di uh, digerakin kiri atau kanan. Tapi memang kalau kondisi gelap, kalau di kondisi gelap itu kadang suka ngelek walaupun yang bagusnya. Mm. makanya Uh, dicari tempat yang misalkan outdoor atau cahayanya banyak. Tapi biasanya kalau di store itu lumayan banyak, lumayan terang oh, ya, nah, A -a. Nah, jadi bisa di tes Bisa dicobain nah, ya nanti bisa ya kalau mau handphone ya, uh, seperti itu. Oke. Okay. Terus juga, nah sekarang ini ini kan banyak nih dengan smartphone dengan brand lensa yang terkenal kan? Iya betul. Itu sebenarnya juga cukup bagus, tapi biasanya kebutuhannya untuk kebutuhan foto biasanya, hmm. itu biasanya fotonya bagus banget. Gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan misalkan foto star trail malam, mm -mm. slow speed. Kalau kalau dulu kan kita harus pakai uh, apa namanya kamera profesional dengan filter ND, yeah. bawa tripod, ribet banget. segambreng perlengkapannya ya Dengan smartphone dengan dengan brand biasanya smartphone dengan brand lensa terkenal ini dia punya banyak banget fitur-fitur yang uh, ada fotografi di dalamnya kayak slow speed, star mm -mm. trail, terus juga ada mode manualnya seperti itu. Jadi uh, itu sebenarnya ini adalah uh, salah satu alternatif menarik sih kalau kita mau beli untuk kebutuhan uh, foto maupun video ya. Oke. Okay. Nah. Jadi meter juga ternyata ya smartphone dengan brand ya. lensa. Uh -uh. Terus, oke. Okay. Nah, yang paling uh, untuk memilih smartphone lagi yang paling penting dan dan sebenarnya orang nggak banyak nih. Itu adalah display meter. Oh, display meter tuh apa sih, Mas Bari? Jadi gini, kalau display ini kebanyakan, kan smartphone itu uh, kebanyakan apa ya? Uh, lebih, lebih... Uh, kalau kita ngedit, tiba-tiba mm -hmm. uh, ini apa hasilnya beda di tempat yang lain-lain. Oh, oke, okay. kalau kita kirim-kirim, ya, ketika kita posting di Instagram, loh, kok ternyata di sana over kok oh, di sini warnanya lebih under, warnanya berubah. Makanya itu pengaruh banget di display, karena kenapa? Hmm. Uh, hasil yang kita lihat, apalagi kalau untuk kebutuhan video, itu uh, lebih banyak. Apa ya, lebih banyak kita pakai manual, dan juga kita harus melihat hasilnya itu, uh, apa namanya hasilnya itu warnanya terutama ya, itu harus uh, sama. Makanya saya bilang hmm. salah satu speknya lagi untuk... Bis uh, smartphone yang bagus itu minimal layarnya AMOLED atau Super AMOLED. Minimal AMOLED atau Super AMOLED. Yes. Ya, oke. Okay. Itu itu udah banyak banget tuh ilmunya ya. Jadi kalau misalnya mau memilih smartphone harus diperhatikan tadi aperturnya. Terus juga harus diperhatikan apakah ada optical zoom supaya bisa memberikan hasil yang lebih baik. Terus shot 4K itu juga udah penting banget. Untuk yeah. memastikan kualitasnya juga high res. Dan tadi juga nggak kalah penting adalah terkait display meter dan juga bisa memilih smartphone dengan brand lensa, ya. Ini yes. menarik banget ya. Nah, aku penasaran nih kalau ngomongin tentang software, gitu ya. Kira-kira software-software apa sih yang bisa dipakai untuk ngedit video-videonya? Nah, ya. Yeah, jadi kalau untuk uh, kalau tadi ini kan lebih ke sebelah itu. Nah, makanya oh ya satu lagi. Oke. Okay. Kalau misalnya menggunakan smartphone itu sebenarnya kan dia banyak yang uh, gimbal apa sudah image stabilizer. Paling ya. enak sebenarnya bikin hyperlapse dan time lapse nih. Oh, ya, oke. Okay. Paling enak. Makanya uh, ini salah satu stok footage yang termasuk waktu. Mm -hmm. Nah, terus juga dari 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 uh, smartphone kayak gini yang saya suka ya. itu cut and cutnya tuh gampang. Oh bisa ngedit sendiri ya langsung ya, ya misalnya kalau video kita kita ngambil ini kan biasanya ada misalkan 10 detik ya, ya. 10 detik itu uh, awalnya pasti goyang pas terakhir pasti goyang. Atau ada tiga dua satu. Nah di situ kita bisa cut and cutnya uh, dari 10 detik kita potong dua detik di awal dua detik di belakang, mm -hmm. jadi sekitar kalau aman 15 detik ya, yeah. jadi kita bisa dengan gampang mengangkat tukar dari smartphone. Ya. Yeah. Terus juga uh, nah ini untuk softwarenya ini saya biasanya itu di smartphone pakai LumaFusion. LumaFusion. Luma LumaFusion ini sebenarnya apa ya itu uh, software yang saya sering banget pakai mm -hmm. karena Lumafusion Fusion ini bisa di kalau kita lagi lagi ngedit, terus tiba-tiba di tengah jalan kita lagi tiba-tiba harus pergi, yeah. terus tiba-tiba kita harus balik. Nah ini punya uh, bisa di save dan itu bisa dilanjutkan di Adobe Premiere. Wow, jadi bisa kita bisa kita lanjutin juga kalau misalnya mau ngedit di PC gitu ya Mas ya. Oke. Hmm. Jadi okay. gitu. Jadi kalau kalau Luma Fusion itu salah satu software yang saya pakai dan tanpa mengurangi kualitasnya ketika di render. Oh gitu. menarik nih itu berarti ada bisa pake langsung ada yang pakai ada yang pakai aku habisin langsung download <laughs> karena akan sangat bermanfaat nih kayaknya gitu untuk ngedit-ngedit video hmm. ya Oke tadi kita udah dapat banyak banget nih tips-tipsnya gitu terus ada apa lagi nih tipsnya mas kira-kira tipsnya lagi ya hmm -hmm. masalah storage oke okay. karena storage itu gimana ya kalau kalau untuk foto aja yeah. 128 GB itu sebenarnya cukup ya. Iya. Yeah. Tapi kalau kalau video sebenarnya pengalaman saya itu minimal 256GB. 256 GB. Uh, 256 itu minimal, minimal ya. Minimal, ya. Karena kita ngambilnya 4K. Iya, yeah, benar-benar. Ya, jadi uh, kita dengan dengan smartphone ini sebenarnya semua itu bisa jadi konten. Gitu. Oke, okay, jadi itu harus diperhatiin banget ketika beli smartphone, pastikan ya storage-nya cukup. Minimum itu adalah 256 GB. 256, benar-benar. Oke, okay, nah ini suaranya udah lumayan bagus. Okay, sudah dong. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana membuat uh, sebuah video footage dengan smartphone dan gimana menjualnya sih sebenarnya? Aduh, nah. ini yang paling dipertanyakan nih ya. Kalau udah tahu tipsnya memilih smartphone yang tepat, hmm. gimana caranya dapetin konten yang bagus? Nah, okay, oke, di sini yang pasti yang jelas, yang jelas kalo kalau untuk kebutuhan video itu, itu, itu kita, kita lebih banyak memakai manual. manual. Makanya kenapa hmm. banyak sinematografer, videografer hmm. itu memakai mode hmm. manual kan? Oke. Okay. Karena gimana? Kalau dia otomatis atau pakai HDR, itu akan lebih susah uh, dieditnya hmm. atau di color gradingnya. Ya contohnya kayak gini lah ya. Hmm. Ketika kita mengambil gambar, tiba-tiba dari gelap ke terang terus tiba-tiba uh, ya otomatis oh, gitu okay. kan? Nah berubah lagi gitu ya. Ini okay. adalah ap, uh, aplikasi terparti yang uh, saya pakai untuk uh, membuat apa namanya uh, mengambil gambar uh, menggunakan Filmic Pro. Jadi ini aplikasi yang bisa digunakan menggunakan iOS atau Android dan kita bisa ngeset manual. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa menginstal aplikasi seperti ini agar tujuannya supaya bisa kita set manual. Seperti itu. Jadi emang ya kalau namanya videographer itu butuh feeling oh. ya, harus tahu gitu kalau misalnya manual tuh udah tahu nih harus set up settingannya seperti apa. Emang beda kalau misalnya udah profesional ya. Terus okay. terus tadi kita udah ngomongin soal manual setup. Terus gimana hmm. nih kalau kita mau bikin konten gitu? Yes. Kenapa sih bisa pakai smartphone? Nah makanya dengan smartphone itu ya itu kayak saya jelasin di sini ya. Kapan pun dan dimanapun itu bisa menjadi konten. Yeah. Dan terbukti misalkan kayak konten-konten yang kita ke pasar, terus lagi kue lagi, ya iya, kan? lagi jajan <laughs> itu ternyata di reels itu bulan ribu yang lihatnya gitu kan semakin simpel semakin Menari. semakin banyak yang lihat nah katanya, makanya saya lihat di sini kenapa 4K ini adalah uh, footage footage uh, yang jajanan yang saya ambil memakai uh, smartphone oh. dan itu saya mengambilnya formatnya adalah horizontal yeah. tapi saya set 4K 60 fps nah di reels saya crop seperempatnya ya sepertiganya ya uh -huh itu tetap hasilnya tetap tajam Masih dan bagus. bagus. Nah gitu makanya kalau dalam uh, dunia stock footage, uh -huh. kalau ada footage yang full HD sama 4K itu editor pasti akan lebih memilih yang 4K. 4K. Gitu karena banyak banget kebutuhannya itu bisa dipakai. Karena memang uh, untuk TV di rumah misalkan 60 atau 65 inch aja yeah. full SD aja tuh sebenarnya udah udah bagus, uh, ya daer, kan 4K daer. itu misalkan lebih dari 100 inch mungkin kan uh. dan seperti yang saya bilang tadi dengan aperture besar dan sensor besar itu low light itu juga makin bagus. Nah makanya dengan smartphone itu dimanapun kapanpun kita tuh nggak takut sih kehilangan momen apalagi ini saya ambil. Videot uh, waktu itu di Subang pas pa, apa subuh pagi-pagi itu cahaya kurang dengan handheld tanpa tripod itu saya ngambil terus gitu kan. Ini smartphone. Yes. Ini mas beneran pakai ah, smartphone. Ah, ah, ah. Wow luar biasa ya. Jadi sambil jalan-jalan pagi gitu ya bangun yeah. tidur pakai smartphone udah langsung aja lo bisa dapet konten. Bener bener banget makanya ya ini kayak saya bilang kan ini semuanya bisa di bisa di apa uh, diambil konten-konten uh, itu dan bisa dijual apalagi ini apa ya uh, sifatnya adalah uh, editorial footage okay. gitu. Wah cuman makanan lo bayangin ya jadi kita lagi makan gitu ya udah bisa dapetin konten bagus dan bisa dijual juga. Oke, okay. nah seperti itu makanya seru kan sebenarnya. Luar biasa. Nah teman-teman banyak yang tahu nggak? udah dicobain gak smartphone-nya tadi di kiri, kanan, terus di... Pasti di udah pada sibuk sendiri nih ya. Eh tapi ngomong-ngomong nih mas, mm -hmm. aku lihat ada pertanyaan juga nih dari Youtube, dari Mayang Sari. Katanya Luma Fusion ini only iOS base uh, ya mas ya? Ada di uh, Android yang flagship setahu saya. Oke. Okay. Gitu, karena uh, memang ini Luma Fusion ini butuh apa ya, dia karena butuh rendernya supaya bagus ya, dia uh, ada di beberapa uh, Android yang flagship gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang yang pingin nggak bisa pakai Lumafusion, ada beberapa appsnya seperti Inshoot, mm -hmm. terus juga kalau misalkan uh, apa namanya uh, untuk Android ada Kine KinePro ya, seperti itu. Oke, okay, jadi itu opsi-opsi juga yang bisa dipakai nih sama teman-teman Erafon. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih dari Zoom dari Iqbal Hadiananda. Mas, apakah footage dengan resolusi 1080p dan frame rate 60 fps itu masih tetap dicari, Mas? Masih, masih. Jadi jadi gini, uh, kondisinya kalau untuk kebutuhan footage ya, itu sebenarnya 60-70% itu masih full SD memang. Oke. Okay. Gitu. Akan tiba waktunya eh uh, brand atau atau apa corporate yang membutuhkan konten itu um, memakai footage untuk kebutuhan reels hmm, nantinya. Okay. Saat ini memang kebanyakan orang apa ya uh, kebutuhan stock footage itu masih kebutuhan misalkan kayak company profile, ya, terus bener. juga web series <laughs> atau promotional video dan itu formatnya rata-rata uh, full HD ya. di, di YouTube kan <laughs> ataupun buat company profile mereka. Tapi kedepannya. Orang nggak hanya buat kebutuhan uh, promosional video aja, mm -mm. tapi brand akan menggunakan footage footage ini untuk kebutuhan sosial media. Yes. Dan itu pastinya, mereka akan uh, membutuhkan uh, 4K uh, yang horizontal agar mereka bisa nge dan diedit, oh, gitu, okay. dan peluangnya, chance-nya akan lebih gede. Untuk sekarang, oke, okay, full HD masih banyak, yeah. tapi nanti ke depannya 4K akan lebih. Uh, dibutuhin, dibutuhin lagi. lagi dan harganya juga lebih mahal harganya lebih mahal harganya itu di top. take note ya jadi kalau hmm. uh, kalau bisa ditanya masih kepakai atau enggak masih hmm. masih banget gitu tapi memang 4k ini akan sangat mempermudah ketika kita crop kualitasnya juga masih bagus yeah. okay, nah tadi ada yang ada pertanyaan juga tadi tapi nggak apa apa kita yang lanjut ada property lanjut ya oke okay. tadi yes. ada yang ada yang nanya properti apa landmark ya? Landmark hmm. itu gimana Mas? Itu butuh butuh mau apa? properti rilis apa enggak? enggak? Kalau landmark namanya landmark berarti kan tempat umum kan? Bener. Tempat wisata umum itu sebenarnya enggak 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 butuh properti rilis. Okay. Kecuali kita masuk ke dalam mall Oh, atau rumah orang. Rumah orang ah, ya. Nah, itu itu ada 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 properti rilisnya. Yeah. Tetapi kalau misalkan kita di mall, di luar pagar, di jalan kita ngambil mall itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Hmm, Oke. Okay. Gitu apalagi di tempat yang landmark seperti itu dan enaknya memakai smartphone ini Nah, itu itu apa namanya? Uh, semuanya bisa ngambil gitu kan. Bisa ngambil gambar tanpa kita ditegur satpam. Betul. Ya. Karena kadang ada larangan ya, ketika yeah. kita pakai mungkin kamera yang besar-besar gitu yes. kan. Sementara kalau smartphone ya ya udah semua orang pakai smartphone. Benar, benar banget. Oke, okay. terus gitu. uh, yang lainnya lagi adalah nah ini adalah uh, seasonal stock footage. Jadi yang musiman Apalagi kayak sekarang nih bulan puasa kayak gini. Yes. Itu biasanya sebulan dua bulan sebelumnya itu udah banyak uh, klien yang cari footage yang orang sholat. Betul. Terus juga. Nuang sirup. Nuang sirup. Bener-bener <laughs> <laughs> iya, kan? bener, iya iya iya. Waktu buka puasa sirup, tuh. Ya kan makanya uh, teman-teman kalau misalkan uh, di mana ya di uh, masjid sekalian ngambil apa ngambil Pas sholat ngambil gambar. kalian bawa smartphone ya <laughs> yeah, kan? nah contohnya ini misalkan saya ini lagi di Mekah nih yeah. uh, di sana kan saya nggak mungkin bawa kamera profesional kan Bener. Uh, askar di mana-mana <laughs> CCTV-nya segede gede bagong semua <laughs> gitu kan yang saya lakukan di sini adalah saya membawa smartphone mm -hmm. dan action cam oh, gitu okay. makanya uh, pas pada saat kondisi-kondisi kayak begini ini sebenarnya perlu banget sih teman-teman ini Uh, apa ya uh, ngambil uh, seasonal stock footage kayak gini apalagi menjelang bulan Ramadan atau mau mau misalkan mau Natal atau yeah, mau apa itu bener. itu itu ini banget sih pengaruh banget kayak okay. gitu. Jadi harus bisa memanfaatkan momen dengan baik. Mumpung nih sekarang seasonnya adalah season Ramadan, mm -hmm. Lebaran perbanyak. Nanti mm -hmm. kalau misalnya udah mendekati Natal, Tahun Baru juga diperbanyak. Beda lagi. Ya? Makanya sesuai nah, terus, dengan kebutuhan. Makanya saya bilang kenapa. Uh, 4K footage itu sebisa mungkin sekarang teman-teman ini uh, ambil, karena kenapa? Karena kedepannya itu adalah uh, kita membutuhkan 4K video ini. Makanya tadi saya bilang kan, ya. yang saya ambil tadi itu ukurannya horizontal dengan, ini padahal dengan smartphone loh. Wow. Ini saya crop Bisa sepertiganya, banget. masih bagus. Iya betul. Ya kan? Dan apalagi untuk kebutuhan smartphone. Dan bahkan saya lihat di laptop dan juga di PC monitor. Nah. Itu juga masih bagus gitu kan. Gitu. Makanya, Aduh untung udah buka puasa. <laughs> makanya. Laper harusnya siang ya. nih workshopnya ini. bener bener bahaya makanya nih ya. kayak gitu. Dan yang saya bilang tadi. 4K itu kayak kita lihat di sini. Kayak di iStock, di Shutterstock. Itu kan paling mahal. Dia harganya start di 89 dolar. Wow. Gitu. Bahkan kayak di Alami gini. Perbedaan harganya dari... HD biasa yang 65 dolar ke 4K hmm. itu aja bisa sampai 180 sampai 390 dolar kan. Wow. Makanya. Itu ada yang 499 uh, yeah. dolar loh ya. Yeah. Itu kalau di uh, IDR itu sekitar 7,1 juta loh itu. Benar-benar. <laughs> per -benar. konten. Per footage. Per footage-nya? Per footage. Wow. Makanya uh, saya bilang, Kenapa saya pilih 4K dari awal? Memang kalau udah yang terlanjur, yeah. yang Full HD nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah tahu sekarang, startnya ya udah uh, mulai start di di 4K footage ini. Kenapa? Karena memang harganya beda. Harganya beda. harganya beda. Udah kelihatan tuh ya hmm. di situ ya. Gitu. Ini beberapa contoh comparison-nya. Yes. kalau misalnya teman-teman ada yang aduh belum bisa 4K, saatnya upgrade saatnya smartphone. smartphone. <laughs> Emang yeah. ada promosi apa? Oh, yeah. tenang, tenang. Nanti-nanti <laughs> kasih bocoran tentunya ya. Makanya nih, kayak di sini kan sebenarnya eh uh, makanya dengan smartphone itu kita bisa membuat mm -hmm. konten itu benar-benar semuanya jadi Uh, konten ya kan, yeah. jadi kalau kita dulu membuat konten uh, apa namanya, uh, membuat konten hanya untuk kebutuhan sosmed sekarang juga bisa dijual ya kan benar seperti ini, ini saya menggunakan smartphone semua dan objeknya juga nggak terintimidasi nggak heboh ya, nggak heboh. kita datang-datang bawa kamera nah, gede gitu iya, ya makanya, apalagi kalau di tempat-tempat yang kayak pasar, Tempat umum Kita gitu ya. bawa kamera gede, kamera tas, kamera itu ketahuan, udah. Udah, oh, dada-dada nanti semua di belakang. dadah dada-dada <laughs> dan tiba-tiba <laughs> kalau kalau kondisi nggak memungkinkan ya bisa di Nah, makanya. Jadi sebenarnya di situasi banyak situasi tertentu kita bisa menggunakan smartphone. Oh, okay. seperti itu. Nah, ini contohnya lagi adalah durasi footage itu kalau teman-teman minimal tuh kalau bisa 15 detik sampai 30 detik lah. Ideally segitu ya, ya. idealnya segitu. Makanya saya bilang, kenapa digerakin kanan kiri? Ini ah. saya menggunakan smartphone di atas kavel, Ini dari kanan ke kiri kan, nggak ngelek kan? Kok stabil banget ya kalau dilihat-lihat? Ya, karena sudah ada ada udah ada apa namanya image stabilizernya. Oke. Okay. Gitu. Makanya saya bilang mem membedakan smartphone yang ada image stabilizernya benar dengan dia gimmick <laughs> <laughs> itu yaitu set 4K mm -mm. direkam diaktifin direkam kalau dia ngecrop nah berarti dia ngambil dari gambar 4K-nya di -crop. di crop makanya dia hasilnya nggak terlalu tajem okay. gitu tapi kalau dia biasanya di lensa itu sudah ada uh, image stabilizer-nya yeah. sensor uh -huh. dia mau pakai 4K 6K itu semuanya tetap nggak crop tetap bagus, gak ke -crop. bagus wow. gitu Sila, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi jadi biar kita enak atau sambil dicobain menjadi 4K ya, record-record ya. Dan yang paling penting adalah untuk stock footage itu, ya itu gak boleh shake. Nah ini dia nih, ini masalah aku nih biasanya kalau misalnya record gitu ya, A -a? kayaknya udah stabil banget tapi gak tahu kenapa shaky gitu. Mas. Shaky ya, makanya A -a? makanya, makanya kalau misalkan apa namanya kebutuhan, memang sih... Uh, ada aksesoris yang harus dipakai sebenarnya kalau hmm. kalau untuk kebutuhan. Oh ya, yeah. hmm. untuk smartphone ini yang paling saya suka dan yang paling laku sebenarnya adalah uh, footage yang sifatnya cityscape Aduh, dan landscape. Ya, yeah. jadi jadi kalau misalkan gue biasanya kalau uh, meeting sama klien di sudirman, hmm. gue seneng banget naik busway gitu kan? Sekalian. Sekalian. Jadi sekalian bawa tripod atau gorilla pot huh? gitu kan, ngambil gambar, bikin time lapse atau bikin apa footage footage close up apa. Uh, perkantoran segala macam 15-30 detik aja wah itu udah banyak banget dapatnya luar biasa gitu. Jadi teman-teman nih teman-teman erafon pulang kantor gitu ya kena macet berhenti dulu aja ya naik langsung ke atas kita coba record. siapa tuh bisa dapat timelapse cityscape yang bagus kayak benar gini. oke oh, keren terus juga makanya uh, terus nah ini kalau untuk lensanya lagi itu kita harus ngebersihin lensanya makanya tipsnya lagi adalah uh, apa namanya yang paling penting ini sebenarnya adalah itu lensanya ini nih harus bersih harus bersih soalnya kotor dikit pasti jelek gitu ada kan? treatment khusus nggak sih mas? Ah, kalau terpaksa sih pakai tisu aja sih nggak apa-apa ya. Aja. kecuali okay. kalau untuk kamera profesional baru mm -hmm. ini apa namanya baru uh, dia nggak nggak terlalu gimana tapi kalau mm -hmm. kalau untuk untuk ini sebenarnya pakai tisu aja cukup sih oke okay, makanya gitu. okay. kalau kayak uh, sekarang nah ini sebenarnya aksesoris nah ini adalah aksesoris uh, smartphone-nya jadi as, smartphone ini kita bisa pakai aksesoris Uh, ini apa namanya? Ini namanya gimbal. gimbal, ya kan? Gimbal ini sebenarnya sangat kepake buat kebutuhan uh, moving footage. Oke. Okay. Gitu. Jadi biasanya ini adalah uh, gimbal. Biasanya kita pakai apa namanya uh, case-nya di sini. Oke okay, sekarang uh, udah banyak banget ya orang pakai gimbal. Ini tuh salah satu tips ya yes. supaya bisa stabil. Ya, ini saya supaya bisa lebih stabil ya. Oke. Okay. Oke, sebentar ini. Nah, ini ini sebenarnya Mas, butuh nggak sih ini sebenarnya gimbal kayak gini gitu kan? Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita mau kebutuhannya sifatnya apa eh uh, kalau kita orang biasa mm -mm. itu pasti banyak yang geter. Oh. nah ini kita membantu kita supaya bisa mendapatkan hasil yang stabil, stabil dan setiap kita ngambil menjadi footage yang nggak nggak shaky okay, gitu kan okay. karena gini dari sepuluh orang itu apa ya dari sepuluh orang itu paling cuma satu dua yang bisa uh, gimbal apa bisa ngambil gambar secara stabil tanpa gimbal karena gini makanya soalnya gini kalau kalau uh, image stabilizer di di smartphone uh. itu kebanyakan hanya kebutuhannya sifatnya untuk steady, oh, okay. gitu. Jadi misalkan, nah misalkan uh, uh, steady kayak gini ya, hmm. kita hanya di nggak gerak, cuman buat uh, kita steady kayak gini nih masih oke. Okay. Tapi kalau kita sudah maju. Wow, nah itu itu saya. udah 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 sebenarnya videografer yang berpengalaman sih yang ah, kebiasa ngambil gambar gitu kan, okay. baru 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 kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak nggak apa namanya nggak nggak steady apa kalau mau gam, ngambil gambarnya maju mundur maju gini mundur, segala macam memang harus pakai ini. Ah, harus uh. Saya pun juga udah biarpun keseringan juga <laughs> tetap, tetap ini. Ya. Gitu. Oke, okay, aku akan beli ini segera ya, karena kayak butuh banget supaya nggak shaky-shaky lagi pakai gimbal ya itu salah satu aksesoris yang sangat sangat salah penting untuk digunakan. terus juga aksesoris apa lainnya ini? adalah nah ini uh, saya ambil dari youtuber Metek silo jadi dia ngambil jadi uh, yang paling penting lagi itu adalah apa uh, tripod Uh, tripod ini nih penting banget nih gitu kan? Dan saya udah macam-macam, macam-macam ya? dan gue punya banyak banget macam-macam size tripod, gitu okay, kan? Oke, kalau ada yang bosen boleh lo dikirim ke aku. <laughs> Kali <laughs> ya kebanyakan gitu giveaway. Kenapa, kenapa uh, tripod ini sangat penting buat kebutuhan footage? Karena uh -huh. ya itu uh, kalau untuk kebutuhan stock footage itu benar-benar harus steady. Okay. Itu udah, udah, udah wajib yeah. hukumnya Jadi kalau misalkan kita buat kebutuhan apa namanya? Uh, apa time lapse juga mesti time -lapse harus pakai tripod, tripod. Ya? terus juga kalau misalkan buat kebutuhan kita lagi di mana ha -ha. atau bikin hyperlapse juga untuk kebutuhannya pakai tripod kayak gitu. Okay. Jadi uh, ini sih sebenarnya sih tripod yang ideal ya buat buat uh, smartphone dan ini juga bisa buat kamera profesional yang 2 sampai 3 kilo lah. Gitu. Jadi gue biasanya, biasanya selalu bawa kemana mana tripod kayak gini dia yeah, dan dan tripod gede udah jarang gue bawa lagi. Udah ada yang kecil, praktis, tapi asal bola -bola. jangan, jangan ini ya, jangan tongsis ya. <laughs> enggak, soalnya kalau tongsis di bandara, <laughs> kalau kita nggak masukin bagasi itu biasanya kena tuh, enggak bisa. Enggak ya? bisa, oh oke. Okay. Nah, kalau ini masih bisa lah gitu. Oke, okay, itu tips penting juga ya, ya kan? biar enggak di stop di bandara. Nah, makanya ada banyak berbagai macam tripod. Nah, tripod ini sebenarnya yang... yang apa namanya... eh. Uh, Uh, penting banget juga buat buat aksesoris seperti ini. Oke, okay, ada gitu. gimbal, ada tripod, terus, nah ini juga nggak kalah penting adalah gimana cara kita tuh bisa tahu memilih uh, memilih uh, op lainnya gitu kan kalau tadi kita udah ngomongin smartphone. Pasti kan ada uh, device lain yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum nih Mas Bering ngejelasin tentang device lainnya, aku mau kasih tahu kamu dulu kalau hari ini tentunya sudah ada promo menarik yaitu upgrade terus. Jadi melalui program upgrade terus, kalian dapat melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua dengan cicilan yang lebih rendah. Jadi tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya dan kalian juga akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk mengingatkan masa berakhir kontrak dan juga kalian bisa datang ke erafon mana aja untuk melakukan proses upgrade. Jadi hmm. tadi mungkin ada yang smartphone-nya belum bisa 4K, langsung di-upgrade aja deh ya sebelum terlambat ya. Jadi kalian bisa langsung upgrade terus. Jadi kalau kalau buat kerja, apalagi ya. buat kebutuhan apa namanya ngasilin duit ya, kayaknya oke-oke okay, okay aja ya nyicil ya. prestasi ya. loh justru Kata tadi udah ngelihat kan tadi udah sampai 499 USD dan bukan cuman itu aja bukan cuman upgrade terus tapi juga ada trade in Nah kalau trade-in, kalian nanti bisa melakukan trade-in dari era phone store ataupun melalui online hanya dengan cara download aplikasi trade-in online era space di play store ataupun app store. Jadi yuk boleh langsung di upgrade atau di trade-in smartphone kalian dengan yang lebih canggih. Yes. Nah kalau gitu kita langsung aja lanjut lagi ngomongin how to make money with devices. Tadi kita yes. udah tahu smartphone keren banget luar biasa apa lagi yang bisa digunakan nih? Nah sebenarnya kalau kalau devices atau gadget ya yeah. memang uh, luas kan nggak cuma uh, smartphone aja kan? Benar. Tapi sebenarnya ini adalah pelengkap. Jadi uh, di sini saya akan share juga. Jadi pelengkap dari smartphone ini uh, kalau misalkan kita untuk kebutuhannya kadang kalau smartphone kan kebutuhannya yang sifatnya beauty footage kan, timelapse terus yang apa footage footage yang cantik. Mm. Tapi terkadang itu kita dihadapkan dengan kondisi yang ekstrim. Oke. Okay. Nah kondisi yang ekstrim kayak gitu uh, kebutuhan nih gadgetnya apa? Yang pasti adalah action cam. Gitu. Jadi di sini uh, saya akan uh, memberikan tips memilih action cam untuk kebutuhan footage. Gitu. Nah salah satunya misalkan oke. Okay. Nah action cam ini sekarang tuh udah 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 keren keren ya. Ini aja ini udah udah bisa. Ngambil gambar 4K 120 fps. Wow. Ini, itu keren banget sih. Karena uh, fps makin tinggi, hmm. makin besar itu bisa membuat uh, durasi footage itu jadi lebih panjang. Oh, gitu. oke. Okay. Kalau kita hanya 30, rata-rata kan 25 sampai 30 ya. Iya, yeah, benar. Ya udah, itu kayak orang biasa aja atau kayak footage biasa aja. Uh -huh. Tetapi kalau misalkan 60, 120 fps, otomatis yang tadinya footage-nya cuma 5 detik. Uh -huh. Ke 60 di slow-mo 50% jadi uh, 10 detik, 120 ya. detik jadi kurang lebih ya sekitar uh -huh. 20 detik oh. Nah akhirnya uh, Kan footage kita itu bisa laku terjual lebih tinggi karena itu durasinya lebih panjang kan Yes gitu. betul Dan, dan, dan uh, apalagi dengan action cam sekarang ini generasi yang uh, Dua generasi terakhir ini uh -huh. action cam ini sebenarnya itu udah oke okay banget sebenarnya. Kalau ini kan generasi sebelumnya dia bisa 60 fps 4K kan? Yes. Ini dia sudah bisa 120 fps. Wow. Gitu. Jadi ini sebenarnya pelengkap dari smartphone. Gitu, Gak mungkin kan kita, misalkan uh, kayak, nah ini contohnya nih. Oh, extreme sport Nah ini yeah. yang yang di kiri ini saya mengambil uh, 120 fps kan? Ya. Yeah. Jadi actionnya benar-benar dapat bisa hmm. bisa kena, gitu kan? Uh, sudah bisa ke play. Oke, okay. oke. Okay. Nah, nah, ini, ini. Nah ini oke, okay, saya ulang ya. Jadi ini uh, dengan menggunakan action cam dengan 120 fps. Bahkan smartphone sebenarnya juga bisa kayak begini. Tapi kan. Kita, kondisi ekstrim kayak gini, ya susah juga. Takutnya smartphone-nya ketembur, <laughs> ya kan? Bahaya. Atau kepentok, nah nangis bombay, gitu kan? Sayang, sayang. Nah, update ini memang, lagi. lagi, oh iya, benar. <laughs> <laughs> atau dapat, lagi. Atau, atau asuransinya, <laughs> nah, iya. Makanya, inilah kegunaan action cam ini. Sebenarnya, buat... Uh, ini apa namanya, buat... Uh, Uh, kamera tambahan buat kebutuhan konten kita ya kan. Oke. Okay. Jadi makanya di sini saya bilang yang di kanannya kenapa 4K? Karena yaitu kita perbandingannya itu dari HD ya kan? Yeah. Terus ke 4K 120 apa namanya? Uh, itu bisa dari ketajamannya juga sangat berpengaruh kan. Makanya ketika kita crop ngambil ngambil gambarnya di uh, vertikal itu bisa tetap tajam gitu oh, jadi okay. seperti itulah makanya kenapa banyak videografer itu sangat suka dengan uh, fps tinggi mm -mm. apalagi kalau smartphone sekarang juga udah yang terbaru pun juga banyak android dan juga ios yang yeah. sudah bisa sampai, bisa kan, sampai cuman, 120 fps. Iya, okay. Cuma cuma itu storage sih 512 lah. Yeah. <laughs> 12 ya luar biasa ya, oke okay, oke. Okay. Nah ini oh, iya. kita udah udah ngebahas yeah, tentang yeah. action cam, tapi tetap ya aku pribadi tuh suka banget menggunakan yang namanya smartphone. Mm -hmm. Ya kan, karena sudah pasti praktis gitu, kita udah pasti punya smartphone. Mm -hmm. Boleh ya sedikit balik lagi, aku ada pertanyaan pribadi ini tadi mm -hmm. belum sempat disampaikan. Ada gak sih rekomendasi smartphone dari mas Barry, okay. buat teman-teman era -teman yang ada di sini? Oke, okay, jadi uh, untuk smartphone ya, kalau untuk smartphone itu sekarang pernah pakai ini apa aja? Yang puas untuk Android, atau aku uh, sering pakai iOS. Oke, okay. kenapa ininya? Karena kalau ngomongin videonya, oke okay ya, Mas. Ya, mm -hmm. nah, oke. Okay. Jadi, kalau untuk yang uh, rekomendasi buat kebutuhan uh, ini, apa smartphone itu? Kalau untuk... nah, ini sebenarnya <laughs> sih adalah uh, rekomendasi untuk 2022 ya. Oke, okay. jadi teman-teman di sini kan ngeliat sangat jelas. <laughs> <laughs> Jadi uh, di sini ada iOS, Android terbaru, terus juga ada apa namanya Android lainnya yang yang saya sebut ini. Saya, saya kebetulan pernah coba semua dan memang uh, ini videonya keren-keren sih. Wow. Ini bisa bikin buat kebutuhan footage. Jadi bisa pakai 24 bulan cicilan, terus bisa kita upload di Shutterstock. <laughs> terus dapat cuan, cuan lagi, abis dapat cuan lagi, abis beli yang sebelah kiri terus yang tengah, hmm. ya kan, nanti dijual lagi di Shutterstock, beli lagi yang kanan ya, akhirnya betul, lengkap betul. dia semuanya ya. <laughs> <laughs> ya jadi buat teman-teman yang pingin apa ya, pingin uh, upgrade. Ya ini apa salah satu hot trend flagship 2022 yang hmm. sangat kurekomendasiin sih sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan nih mau kebutuhan mau pakai iOS apa Android. Ini sebenarnya semuanya sudah sangat sangat cukup oke okay banget. Oke okay, jadi nah ini ngomongin tadi kan kita udah kasih lihat nih ya mm -hmm. hot trend flagship 2022 rekomendasi dari Barikusuma. Kusuma. Jadi aku mau ingetin lagi nih buat kalian semua yang mungkin handphone atau smartphone nya tuh belum seperti yang tiga tadi nih ya. Ada program seru yaitu upgrade terus dimana melalui program upgrade terus ini kalian bisa melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua dengan cicilan tentunya yang tidak lebih tinggi ya. Jadi boleh nih kalau ngomongin program upgrade terus, kalian akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk bisa mengingatkan masa berakhir kontrak dan nantinya kalian bisa datang ke Erafon mana aja untuk melakukan proses upgrade. Dan bukan cuma ada promo upgrade terus, kalian juga bisa trade In smartphone kalian dengan cara menuju ke Era Phone Store atau melalui online dengan download aplikasi Trade In Online Era Space di Play Store atau App Store. Wah, ini waktunya untuk bisa upgrade ataupun trade in smartphone kita. Nih kompor ya Mas Berry ya, bikin aku langsung pengen upgrade juga nih ya. Iya, <San> 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 tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih aja ya, tadi udah ada tuh ya. Luar biasa. Nah, ini kembali lagi nih. Mm -hmm. Tadi kan kita udah ngomongin uh, salah satu salah, salah satu yang bisa digunakan adalah device-nya dengan action cam. Uh, action cam. Ya. Yeah. Yeah. Lanjut lagi nih. Kita ngomongin okay. tentang gimana sih caranya bikin video footage yang profesional dari action cam itu. Ya. Yeah, jadi kalau membuat, uh, jadi sebenarnya saya bilang lagi ya, mm -hmm. sebenarnya action cam ini adalah pelengkap dari smartphone kita. Iya. Yeah. Ujung-ujungnya smartphone lebih banyak kepake karena, yaitu. Tiba-tiba uh, kita bisa langsung ngambil lagi lagi di mana langsung ngambil ngambil shot secepat, secepat itu. itu. Terus kedua biasanya saya juga dari dari action cam ini juga ditransfer filenya juga ke smartphone. smartphone. Ya yeah, ke smartphone dan hasil dari video smartphone langsung diedit langsung jadi bahkan dengan cut and cut nya itu itu bisa ya biasanya yang saya lakuin adalah uh, tinggal transfer data yeah. udah di cut and cut udah di render di situ tinggal upload di uh, shutterstock Gitu, okay. ataupun juga Lai ada lo aplikasinya lo smartphone dari smartphone juga. juga. Ya, cuman harus ada Wi-Fi-nya Kalau enggak <laughs> datanya lumayan banget Besar gitu. Kan. sekali ya. Nah, sekarang bagaimana tips membuat sebuah stock footage dari kalau tadi kan memilih uh, ini ya action cam ya. Jadi hmm. yang saya suka dari dari action cam ini sebenarnya adalah action cam itu cocok buat uh, apa namanya vlogger sih sebenarnya. Okay. YouTuber gitu kan. Kenapa? Yeah. Karena memang ada kekurangan dari uh, smartphone biasanya kalau kamera selfie-nya itu itu apa ya? Dia kan biasanya kurang ya lensa wide-nya ya. Kurang wide. Kurang white Nah, terus juga apa uh, udah gitu kalau misalkan untuk action cam dia bisa 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 ini. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dengar suaranya nggak Ini semuanya saya menggunakan action cam. Okay. Suaranya okay. Mau Kita akan kencangin sedikit ya untuk volumenya. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan mikrofon dari action cam. Okay. Kalau dulu yang bikin vlog itu dengan kamera profesional, lensa wide sama eksternal uh, microphone. mikrofon. Oh, ribet, R ribet ya. Ribet banget sih gitu. Ya. Nah, ini sekarang tinggal keluarin shoot, record, klar. Oh, uh, gitu. selesai. Ini lagi di mana nih, Mas? Ini lagi di ini Banjarmasin. Lagi di Banjarmasin. Eh. Wah, ini tempat <laughs> kelahiran ya. orang tuaku nih oh, gitu. ya. Emang Sudah seru banget. belum? Ini di sebelah mana ya? Aku bahkan kalah nih kayaknya belum eksplor. Jadi tempatnya bekantan liar gitu. Oh, nah, di sini di sini apa? Saya menggunakan semuanya internal mic dari action cam. Oke, okay, jadi betul-betul uh, praktis banget. Mm -hmm. Cukup menggunakan internal microphone di action cam langsung deh bisa vlogging. Yes. Jadi YouTuber, jadi content creator. <laughs> Tadi saya juga lupa bilang ya. Jadi uh -huh. jadi Oh ya, yeah, nanti kita lihat ini dulu. Ini habitat asli mereka ya, benar-benar masih asli banget. Dan kalau kita lihat, emang jatuhnya lebih wide ya. Yes, lebih wide. Nah, makanya kalau misalkan kayak... Tapi tadi saya lupa bilang, kalau mm. untuk salah satu aksesorisnya yang sangat penting ya, itu biasanya ada... Ke, tali. ini, <laughs> Kalau cewek biasanya apa? <laughs> Kenapa sih? Kenapa pakai itu? <laughs> jadi gini, misalkan kalau kita ngambil gambar ya, yeah. biasanya kalau kita biasa pakai kan pakai dua tangan gini kan jadi jadi apa ya? Jadi kaku ya. Oh, stabilizer nah, juga. Nah, tapi dengan, dengan kayak gini kita bisa bisa ngambil gambarnya tuh dengan misalkan jadi lebih uh -uh. lebih smooth. Lebih smooth. Dan tiba-tiba nah ini talinya kayak gini kesenggol sering banget nah Nah, Oke. Jadi jatuh, gitu. Aman deh. Aman nah. Jadi, jadi kita nggak 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 jadi bener-bener nggak -bener pusing sama apalagi misalkan kalau <tuk> kalau di pinggir jalan atau hmm. lagi kita mau ngambil gambar di luar kayak di gitu kan ngeri banget kan? Gitu <tuk> ya. Orang ngambil kan ini kepake banget salah satu kabel buat <gak> pegangan apa ya Hanti namanya? Hati jambret oh, juga ya. Iya. Jadi salah satu itu juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin video ini penting banget nih. Oke. Okay. Gitu. Tuh, mau beli linknya di bawah ini. Oh nah, enggak ya, kita bukan online shopping ya. Nah, kalau misalkan action cam, kan kita bisa langsung pakai gini aja kan. Ya, Benar. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, habis itu juga. Nah, ini adalah hasil yang di Getty Image yang menggunakan action cam. Jadi, saya sambil jalan nih, saya enggak menggunakan, apa namanya, enggak menggunakan uh, gimbal stabilizer. Tapi karena dia punya hyper, hyper smoothnya lumayan ya. Wow. Dan, dan itu, apa ya, Uh, karena 60 fps uh -huh. itu saya slow mo ini belum di slow mo nih ini masih masih agak mentah ya okay. itu bisa lebih semut terus di stabilizer udah udah benar-benar ini banget apa semut banget ininya gitu jadi emang emang apa ya Se sebenarnya ini kepake sih dua dua gadget ini smartphone dan juga uh, action cam saling melengkapi saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan oke okay. okay. terus yang lainnya lagi nah Action Cam ini kebutuhannya ya itu jadi underwater murah, ah, ya kan? Iya benar benar. Dengan kalau pakai casing, diving, ya? diving snorkeling. Uh -uh, itu biasanya kan kalau untuk kebutuhan underwater foto dan video itu kan mahal banget ya. Benar. Harus casing terus juga ada strobe-nya segala macam. Kalau menurut saya nah. ini Oke okay lah, asal kalau di laut tetap pakai casing ya. Yes. Dan jangan kedalamannya kan. <laughs> jangan lebih dari 10 meter lah. Oke. Okay. Gitu, karena kenapa? Uh, dia dia bagusnya ini 1 sampai lima meter, jadi cocok buat orang yang uh, snorkeling yeah. sama yang uh, free diving. Oke, okay. gitu. jadi jangan terlalu dalam Bukan juga. Bukan suka suka diving juga. Suka sekali diving ya? Pernah Naki. pengalaman pakai ini? Pernah pengalaman pakai itu. Ah. Jadi emang bisa kalau diving sambil pakai action cam juga hmm. gitu ya. Jadi bisa ya ngelihat cuman nggak boleh dalam-dalam uh, banget ya. Yeah, kalau terlalu yeah. dalam nanti pressure udah terlalu gede ya. Pressure terlalu gede dan dia kan juga sensornya juga masih kecil ya. Yeah. Jadi agak rawan noise sih. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi paling aman sih sebenarnya di 5 meter lah. Oke. Okay. Lima meter. Tapi juga kalau misalkan mau yang dalam banget ya itu udah kebutuhan Underwater khusus, ya kan? Kebanyakan betul. yang banyak kepake di komersial itu kan biasanya cuma di sekitar 3-5 meter, yes. ya kan? Betul, betul. Oke, okay. jadi luar biasa ya kalau misalnya kita ngomongin action cam tuh memang cocok banget mm -hmm. buat kita pakai di extreme sport, yes. underwater, mm -hmm. gitu. Kalau kalian misalnya lagi ke kantor gitu kan, atau ke tempat kerja kemanapun itu, pakai smartphone bisa langsung, gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Wah, wow. ini ini ada lagi nih. Jadi yeah. uh, ini adalah konten yang dihasilkan memakai smartphone dan juga action cam. Jadi digabung, wow. gitu. Jadi kita lihat di sini kan. Uh, kalau untuk 120 fps sama 60 fps jadi lebih slow mo kan. Ya, nah ini menggunakan action cam nih. Saya pakai pakai apa? Uh, tongsis deketin sama sama ininya. Ini kayak deket banget. Uh, ya, emang deket ini banget, ya? banget emang dideketin ke orang ya gitu kan. <laughs> kalau guanya deket sih itu gua kena sabet. <laughs> sabet. <laughs> Makanya. Untuk masih ada di sini loh. Makanya kalau menggunakan smartphone deket-deket kena sabet juga sayang smartphone ya gitu kan. Yes, nah. Kondisi ini, ini sebenarnya saya pakai 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 tongsis, mm -hmm. jadi bisa lebih dekat ke orangnya gitu. Jadi makanya uh, dua ini sebenarnya kombinasi yang sangat bagus sih okay. untuk kebutuhan footage kan, yeah. gitu. Jadi perlu di note yang pertama adalah smartphone-nya harus oke okay sesuai yes. dengan tadi tips yang udah disampaikan. Dan sebagai pelengkap juga bisa menggunakan action cam untuk kebutuhan kebutuhan khusus. Mm -hmm. Oke, okay, terus juga, nah, uh, yang terakhir yang ya. untuk Action Cam ini adalah saya suka editingnya. Jadi hmm. ini uh, adalah aplikasi editing yang ada di Android maupun juga di iOS. Oke. Okay. Tahu nggak kelebihan dari uh, aplikasi Quick ini? Apa tuh? Ini bisa dipakai semua footage baik dari kamera profesional, smartphone. Nggak cuma hanya di Action Cam Kacang aja. Doang. Dan oh. yang paling menarik adalah di sini dan yang paling gue suka dia bisa otomatis Uh, ini apa namanya? Otomatis bitnya diatur oleh mereka. Okay. jadi aplikasi ini jadi dia otomatis ngatur bitnya ketika bitnya apa berubah. Suaranya berubah, dia akan ganti ke scene yang lain, ganti scene yang lain. Nah, oh, kalau so buat cool. hmm, kalau editor gitu itu yang paling susah sebenarnya yeah, menyesuaikan yeah. beat kan. Yeah. Nah, ini dia udah bisa dan bahkan juga udah ada filternya bisa color grading juga di sini. Memang harus berbayar lah sekitar seratus yeah. ribu setahun. Tapi ini adalah aplikasi yang keren. Teman-teman ada yang pakai nggak di sini? Ada nggak? Nah Ayo. Ini, ini, Ayo. Ada ini ada Ini jadi investasi loh mas. Huh? Kan ngomongin cuan ya. Yeah, iya cuan. Mani itu bisa jadi investasi benar, benar, juga. Benar. Dan dan uh, kita jadi lebih lebih cepat banget kayak tadi vlog saya itu semuanya pure dibikin pakai uh, quick cam itu. Quick uh -uh. oh, okay. Jadi dari smartphone, uh, dari dari action cam ha -ha. itu semua dibikin langsung masuk situ jadi bahkan hitungan wow. hitungan uh, jam cuman hitungan puluhan menit aja bisa jadi. Bisa jadi gitu. langsung kontennya. Oke, okay. nih ngomong-ngomong ada pertanyaan mm. juga nih yes. dari teman-teman yang ada di sini. Yang pertama ada pertanyaan dari Zoom dari Nathanael Hia. Saya mau tanya nih Mas Berry, mm. kalau kita buat b-roll footage itu, apakah kita menggunakan audio asli dari video yang kita take atau bisa input background sound lain? Dan kalau kita pakai background lain, apakah ada ketentuan penggunaannya? Misalnya berhubungan dengan copyright? Ya, jadi jadi gini, kalau untuk kebutuhan uh, audionya itu kalau kayak tadi ya kayak kayak apa uh, perang pandan uh -uh. itu bagusnya memang harus pakai audio aslinya Asli. aslinya gitu. Kenapa? Karena itu yang menjual gitu kan. Gret kecuali kalau sih. kayak timelapse atau sifatnya yang apa ya uh, banyak berisiknya itu jangan. Mm. Jadi kalau untuk Audionya, audionya yang asli. Tapi permasalahan ya kadang, mm -hmm. ketika festival ada aja lagu-lagu yang <laughs> yang dangdut atau yang copyright yes, atau lagu Peter Pan misalkan gitu kan. <laughs> nah itu kan kena copyright nah kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau audionya di remove aja. Yeah. Hmm. Gitu. Jadi jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya suara aslinya dari misalkan festival atau uh, dia lagi masak tanpa ada musik yang lain, pakai suara aslinya. Tapi ketika ada bocor dari lagu, biasanya kan biasa festival gitu gitulah ya. Yeah, bedaya, bedaya. Nah, itu mendingan di-remove aja. Gitu. Okay. Tadi ada per pertanyaan lagi tuh. Oke, okay, tadi uh -huh. ada pertanyaan lagi. Kita lihat dari Ilyas. Om Beri, yes. smartphone apa sih yang 4K dan punya lensa makro yang bagus, merek dan seri apa? Tapi bukan dari iPhone harganya yang ramah di kantong, di Arafon ada enggak? Boleh aku juga boleh, sih? Boleh, ada, boleh. tentunya ada ya. Jadi uh, ada banyak sekali opsinya tentunya di Arafon ya, nanti di akhir ini sih dia juga akan kasih tahu ada promo-promo menarik banget dari Erafon. Jadi untuk kalian semua teman-teman Erafon stay tune sampai akhir karena nanti kami akan informasikan promo menarik hanya untuk kalian. Sebenarnya untuk untuk uh, Android yang bagus hmm. itu sebenarnya banyak sih dengan harga yeah. yang sangat terjangkau gitu kan. Dengan harga yang range-nya di sini kan karena banyak nih ya mereknya dan nggak adil kalau misalkan gue sebutin <laughs> <laughs> ya kan. Jadi range-nya aja gue kasih tauin hmm. ya yang memang flagship itu kan di atas 15, mm -hmm. sayangnya itu emang mahalnya di situ. Mm -hmm. Tetapi ada yang di atas 5, di bawah 8 itu banyak kok yang buat video bagus. Mm -hmm. Asal dari tadi awalnya nyimak aja, milih smartphone untuk video yang bagus. Terus kita tes, yeah. yang kayak tips dan trik yang saya tadi kasih sharing itu kalau udah itu videonya bagus kok. Pasti bagus. Pasti bagus kok, makanya saya bilang smartphone sekarang ini udah kayak apa ya, udah kayak kamera profesional, masing-masing punya kelebihan. Yeah. Dan kekurangan, yang fleksibel paling mahal pun belum tentu videonya bagus. Mm -hmm. Ini kenyataan gitu kan. Ada dia hanya khusus di fotografinya yang bagus banget. Ada smartphone yang middle-nya yang bukan merek brand terkenal tapi dia middle yang ada di era phone. Mm -hmm. Itu ternyata dia khusus di video. Dan bagus banget. Dan bagus gitu, makanya saya, saya kasih clue-nya kayak gitu. Tipsnya tadi 4K, shoot, gerakin kiri kanan dan banyak lainnya tadi kan. Gitu, mudah-mudahan cukup jelas ya. Iya. Jadi nanti habis ini langsung aja ke era phone store. Cobain satu persatu mana yang sesuai dengan tips-tips memilih smartphone. Yes. Ya. Benar -benar. Oke. Nah tadi kan kita udah ngedengerin tuh. Gimana mudahnya menggunakan smartphone untuk bisa mendapatkan footage. Terus juga tadi kita udah dengerin bahwa uh, salah satu device pelengkapnya hmm. adalah dengan menggunakan action cam. Yes. Pertanyaan berikutnya adalah ada lagi nggak sih device yang bisa kita gunakan? Wah, Mas ada ada ada. Jadi jadi satu lagi nih, uh -huh? satu lagi ini adalah uh, drone. Wow. Ya, jadi, jadi sebenarnya drone sebenarnya adalah uh, gadget yang sangat dibutuhkan untuk para konten kreator yeah, ya. Betul. Sekarang ini apalagi dengan adanya Uh, drone seperti ini itu sangat menghemat ini loh menghemat waktu loh Betul. misalkan nih gua harus ke bukit itu kan lama ya, lama ya mendakinya, <laughs> naik turun mendaki segala macem ya. dengan adanya Drone itu semuanya bisa uh, diambil dengan waktu yang sangat cepat. Oke. Okay. Seperti itu. Jadi mager angkat tangan. Nah, <laughs> makanya sebenarnya drone ini yang membuat gue gemuk soalnya. <laughs> oke okay, gitu. Oh, jadi nyalain drone ya. iya, <laughs> makanya. Bukan nyalahin tadi nasi <laughs> padang ya. Iya, tadi nasi Oke, oke, oke. Nah, jadi di sini gua akan akan memberikan tips memilih uh, drone untuk kebutuhan stock footage gitu. Jadi di sini kita lihat. Nah sebenarnya buat teman-teman, nya adalah hmm. pilih drone yang durasi baterainya itu sebenarnya 30 menit. Oke. Okay. Dan ada spare tiga baterai lah. Kalau untuk foto aja sih sebenarnya satu satu baterai cukup ya. Tapi kalau untuk video, nah itu sebenarnya kita butuh uh, drone apa uh, apa uh, jam terbang yang jarak tem apa tempuhnya itu juga lebih ini. Okay. Dan tips ini buat teman-teman yang uh, lagi asik-asiknya untuk ngedrone, mungkin juga tahu ya. Jadi usahakan kalau saya biar hmm? biar baterainya awet itu 30 40% biasanya gue udah balik. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, jangan biar, sampai jangan habis sampai habis, habis. Pernah kalau habis biasanya langsung gelembung tuh. Gitu. Oke. Okay. Gitu. Jadi tips mem, apa biar baterainya awet ya. Jadi sekitar 30 40% kita udah balik. Okay. Nah makanya spare baterai banyak tuh penting. Terus juga uh, tips lainnya dalam memilih drone itu Memang kalau untuk kebutuhan video ya, itu memang kalau lebih baik kita menggunakan drone dengan yang sensor satu inch hmm. atau yang sekarang sudah keluar baru dengan sensor micro four third gitu. itu. Kenapa sensor besar ini sangat berpengaruh di kebutuhan video? Karena itu video itu dia seringkali mengambil gambar itu dalam kondisi yang sangat gelap gitu yeah. kan. Nah dengan besarnya sensor otomatis dia akan mengurangi noise. Oke, okay. gitu. ternyata idealnya ya. Banget ya. Uh, hmm. Terus juga <coughs> pilih drone juga yang punya sensor. Nah, ini kan ada sensor nih, mm -hmm. uh, depan, belakang, bawah gitu kan. Kenapa? Itu penting soalnya. Saya pernah kejadian mm -hmm. ketika nerbangin drone itu lagi ke kiri ke kanan, kayaknya sih kosong nih. Dia nggak ada sensornya yang kiri uh, gitu uh, uh, uh. ya. Terus tiba-tiba gue nggak ngelihat ada. Uh, apa namanya tiang listrik <gaduh> serius, mas? serius ya, terus gimana drone? -nya? Ya udah uh, nyangkut, <laughs> makanya <gaduh> Sayang banget. kadang yang sudah berpengalaman pun juga suka Bisa, miss ya? di situ. Hmm. Makanya sensor tuh uh, sangat penting juga. Nah, okay. sekarang kita tips membuat aerial footage nih yang laku di stok agency itu kayak Wah, apa sebenarnya? Penting nih, nah ya kan? Nah, kalau untuk stick, nah sebenarnya yang paling laku itu adalah hyperlapse. Oke, okay, jadi time lapse dan hyperlapse, hyperlapse itu sebenarnya laku banget di, di di apa namanya di kebutuhan di stok stok footage itu. Okay. Kenapa? Yang paling enak dan gampang membuat hyperlapse, jadi teman-teman buat yang belum tahu apa itu hyperlapse, jadi adalah time lapse yang berjalan. Oke. Okay. Gitu. Jadi jadi uh, dengan menggunakan drone kita bisa membuat hyperlapse. Ya, benar, Dan itu benar, sangat benar. laku loh. Dan kadang satu baterai ini paling cuma bisa dapet uh, dua sampai tiga footage saja untuk hmm. hyperlapse-nya. Bahkan kadang cuma dua gitu. Tapi ketika kita dapetin hasil hyperlapse-nya ini itu keren banget sih. Dan orang biasanya banyak yang nyari karena kan biasanya sangat apa ya uh, sangat uh, mencerminkan kota atau landmark ya. Mm -mm. Gitu. Jadi orang yang paling laku dulu tuh pertama biasanya ada landmark. Oh, Oke. Okay. Landmark, cityscape. Baru setelah itu Landscape, nah, oh, abis itu yeah. baru human, human, dan culture. Nah, memang yang paling laku lagi, memang kebanyakan kan ilustrasi ya, yeah. yang sifatnya stock footage yang kayak gini nih di dalam studio. Mm -hmm. Kita ngam, air gambar model mm -hmm. yang mm -hmm. lagi ini, nah, itu sih benernya gitu kan. Tapi kalau kita di sini ngomongnya device, kan kita jalan-jalan gitu yeah. kan, makanya kayak gitu. Nah, terus juga lagi. Handle juga aerial footage dengan objek manusia ini juga paling banyak laku juga gitu kan karena okay. kalau hanya cuman landscape aja jadi kurang gitu dan mm -hmm. banyak banget uh, footage drone yang hanya cuman landscape aja jadi kalau bisa ngambil yang juga ada objek manusianya manusia, ya. gitu. terus juga adalah mm. nah yang paling penting lagi nih untuk drone itu jangan tiba-tiba kiri ke, ke kanan <laughs> harus benar itu ya bikin, jadi pilotnya Yes, kan? harus benar Stabil. banget. Nah, kalau kayak gitu kan yang yang sakit kepala <laughs> ininya apa uh, editornya kan. Yeah. Makanya saya ambil di sini kan dari awal sampai dia seterusnya 15 20 detik itu tanpa ini kan, tanpa gerak yang tiba-tiba segala macam. Nah, ini yang paling banyak banget juga kepake nih sebenarnya. Seperti itu. Oke, okay, jadi harus dipastikan mm -hmm, pergerakannya tuh smooth. Pergerakannya smooth banget. Oke, okay, terus juga yang paling penting juga adalah ketika kita menemukan objek yang gede nih, oh. gitu. Ini, ini saya ngasih tips-tips yang laku nih. Makanya kayak misalkan kayak ini di perambanan gitu ya, saya mendekatkan objek. Oh, jadi, jadi klimaks nih, nah, yeah, yeah. <laughs> ya begitu. Jadi kalau misalkan ada ada bukit, yeah. ada batu, ada bangunan, kita agak lebih mendekatkan ke objek. Nah ini adalah jenis-jenis uh, footage yang lebih banyak laku. Jadi mm. kita Natural mendekati objek atau menjauhi objek itu oke, okay. menarik ya. Ternyata ya, untuk uh -huh. bisa mendapatkan aerial view terus nantinya bisa lebih laku gitu ya. Yeah. Dan juga kayak misalkan, kalau menerbangkan drone itu, kadang kita harus di dalam kondisi yang memang uh, cuacanya bagus uh -huh. terus juga terang. Kenapa? Karena ya, itu kalau dia sensornya kecil, agak sedikit uh, gelap, otomatis agak noise ya. Kecuali hmm. kalau sensor kita micro water, tapi kan itu mahal banget harganya. Pasti. <laughs> gitu. Jadi memang kita harus tahu juga ya kondisi cah cahaya hmm. seperti apa, udaranya seperti apa. Nah cuman kalau kayak aku nih, aku kan bisa dibilang awam gitu ya. Yes. Terus mau belajar gitu menerbangkan drone gitu. Ada yang hmm. harus aku perhatikan gak sih? Atau ada hal mudahnya gak sih? Kok kayaknya takut susah nah, gitu memang, jadi pilot. Nah memang satu, uh, untuk drone ya kebetulan hmm. itu memang uh, ini istilahnya yang paling mendominasi ya merek ini sih sebenarnya dan okay. ini ternyata kalau buat gimana yang baru pertama nerbangin drone sebenarnya enak aja gampang semakin canggih drone ini semakin mudah diterbangkan okay. karena ya itu dia punya sensor terus juga dia ada ada mode cinematic modenya. Oh, mode nya oh, jadi dia jadi dia tinggal eh. tinggal kita ngeklik ke objek di scroll ke objek Terus tinggal di play orang apa objeknya itu motor atau mobil jalan dia bisa ngikutin, bisa ngikutin, oh, dan smooth banget. gitu. Makanya, uh, orang awam pun sekarang juga gampang untuk menerbangkan drone gitu kan? Oke, okay. gitu. Apalagi maksudnya dari dari apa dari close up terus tiba-tiba set ya? Iya, yeah. udah kayak profesional mana. tuh ya. Iya, langsung masuk reels puluhan ribu ratusan ribu kan <laughs> okay. yang lihat. Jadi yang penting adalah tadi tips memilih drone-nya diperhatikan betul-betul yes. supaya bisa dapat device yang terbaik juga. Betul banget. Oke, okay, habis ini juga. aku langsung beli drone. Nah. Oke. Okay. Nah, tapi kan kalau tadi kita udah dengerin gitu ya misalnya kita udah dapetin uh, kontennya dari smartphone atau mungkin dari action cam atau mungkin dari drone gitu abis itu kan biasanya kita edit ya mas ya mm -hmm. terus uh, emang paling gampang itu adalah ngedit dari smartphone cuman kadang tuh aku suka ngerasa aduh karena kecil mungkin ya jadi mm hal-hal -hmm. detailnya tuh suka ada betul, yang miss betul, betul, gitu, itu gimana ya mas ya? Yeah, jadi memang kelemahan dari smartphone itu jadi uh, kadang uh, kita ketika kita ngedit kita mm -hmm. membutuhkan detail yang sangat Uh, kita perhatiin kan, tiba-tiba yeah. kita nggak ngelihat dia bergerak sedikit atau mm -hmm. harus dipotong sedikit. Nah, sebenarnya salah satu gadget lagi gadget gadget terakhir yang mungkin teman-teman bisa bisa pakai adalah sebenarnya tablet. Oh, tablet. Oke. Okay. Yes, tablet itu. Jadi di sini saya akan memberikan tips untuk uh, memilih tablet untuk kebutuhan editing footage. Aduh, gitu. menarik nih. Menarik kan. Jadi jadi memang di sini Uh, tablet itu sebenarnya sekarang gue pakai 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 tablet sih gitu kan. Ah. Jadi yang paling penting pertama adalah cari tablet yang punya display-nya mm -hmm. itu uh, yang sudah ya AMOLED atau Retina lah ya. Yeah. gitu. Kenapa? Karena ketika kita ngedit di tablet ini warnanya itu bisa natural di mana-mana. Jadi sama. Enggak berubah-ubah berubah. Kaya berubah kayak berubah. tadi ya, tiba-tiba yeah. jadi kadang lebih... jeleknya smartphone beda-beda huh? merek beda-beda warna. Display-nya benar. <laughs> Oke. Okay. Nah, biasanya tablet ini dia sudah lebih netral. Hmm, Jadi cari nice. spek uh, tablet yang punya display buat editing okay. yang sudah bagus buat editing. Nah, tujuannya seperti itu. Terus juga uh, nah gimana nih tablet Versus PC atau laptop, Tapi nah bagaimana nih? Bisa nggak sih gantiin uh, PC atau laptop ketika kita menggunakan tablet? Oke, okay, eh uh, gini, gue gue ada cerita sedikit ya. Uh -uh. Jadi di 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 rumah itu, gue ada laptop yang mungkin harganya sekitar 30 juta buat editing. Mm -hmm. oke okay. gitu. Nah, 30 juta ini, kadang uh, kan kalau misalkan dari berbagai macam kamera, kayak... kayak apa namanya? Action cam, cam smartphone... Yeah. atau tau kan beda-beda ya, Benar. Uh, formatnya gitu. Nah, terkadang ada beberapa format dari action cam atau di smartphone ini yang gede banget mm. itu jadi berat di PC. laptop atau oh, PC. Mm -hmm. Nah, ketika berat gitu, nge-play 4K aja itu bisa nge Gitu, Itu bisa nge-lag. Yeah. Nah, gue punya tablet yang harganya 5 jutaan itu nge-play 4K bagus wow. tanpa nge-lag. Jadi kalau bisa dibilang uh, tablet versus PC atau laptop, kalau gue kebanyakan 70% ini adalah uh, ngedit untuk kebutuhan sosial, konten sosial media ya, uh -huh. itu dari atau stock footage itu dari tablet. Oke, okay. itu itu perbandingannya ya. Itu, ternyata, ya. yang tablet harga 5 juta aja itu <laughs> itu bisa bisa loh, bisa, bisa ngedit 4K gitu. Bahkan uh, aplikasinya juga ketika kita render juga tetap bagus dan hasilnya sama dengan menggunakan PC, misalkan kayak Adobe Premiere. Mm -hmm. Kayak gitu. Okay. Jadi uh, seperti itu misalkan untuk kebutuhan tabletnya. Nah. Nah, jadi memang buat teman-teman uh, Erafon semuanya yang mungkin bingung gitu ya, mesti ngedit di mana nih? Kalau misalnya kita butuh opsi lain selain smartphone, bisa juga menggunakan tablet. Karena seperti yang tadi udah sampein gitu, bahkan dengan kualitas yang sama, oke okay banget. Bahkan tadi udah dicoba, nggak ngelek ya, Mas Barry ya, bisa jadi salah satu opsi. Ini aku jadi pengen beli tablet ya, abis ini nih, Mas. Iya, itu selain buat baca, main game, ngedit penting juga. Penting juga, benar ya. Nah, sekarang. <tuh> Kita ngomongin tentang uh, makrostock versus mikrostok nih. Oh apa tuh makrostock versus mikrostok? Jadi, jadi <coughs> kalau kita tadi sudah ngomongin panjang lebar tentang uh, smartphone, terus devices, terus juga gadget ya kan. Nah sekarang bagaimana untuk menjualnya? Uh -huh. Kalau semuanya itu sudah dipenuhin, sudah kita nggak salah pilih footage-nya udah bagus, barulah kita menjual uh, stok kita baik foto maupun video footage itu ke stock atau stock. Aduh ini yang paling menarik nih yeah. ya, jualnya kemana? Nah kenapa sih ada stock atau stock gitu kan? Sebenarnya era sekarang ini adalah eranya stock. Uh -huh. Saya kebetulan juga salah satu kontributor dari stock yaitu Getty uh -huh. Image. Uh -huh. Dulu Getty Image itu ada, eh, uh, stock itu ada namanya Getty Image. Terus Corbis, terus juga ada Bloomberg, Alami segala macam. Hmm. Dan sekarang Corbis sudah dibeli sama Getty. Sekarang ya hanya cuman Getty Image dan Alami aja. Oh. Tetapi uh, kekurangan dari makrostock ini sebenarnya adalah uh, bersifat eksklusif. Jadi uh, footage ini yang kita sudah buat dan dimasukkan ke makrostock ini itu nggak boleh dijual ke tempat lain. Oh gitu. Dan yang sayangnya memang. Uh, seperti Getty Images itu, itu udah nggak bisa menerima member baru, wow. gitu, karena uh, yang memilih editor-editornya itu manusia beneran. Dikurasi bener-bener. Dikurasi bener-bener. Ya? Jadi kalau okay. kayak di sini itu mungkin kayak berita, uh, kantor berita lah ya, yeah, kayak yeah, mungkin yeah, kayak yeah. Antara di sini. Okay, okay. Jadi secara penjualan sih memang kalau menurut saya pribadi mm -hmm. sharing ke teman-teman itu kalah jauh dengan Microstock sebenarnya. Okay. Tetapi uh, memang banyak akhirnya. Dia secara traffic, secara konten, jadinya memang dia lebih spesifik ke uh, stinger hmm. atau kontributor yang memang di hire khusus oleh Getty Image untuk uh, ini, untuk uh, bikin gambar atau uh, dijual ke dia gitu. Okay. Nah, cuman gimana teman-teman supaya bisa masuk tetap ke, misalkan ke uh, Getty Image. Nah, Getty Image ini dia punya yang namanya partner. Hmm. Nah, partnernya ini Uh, dan anak perusahaannya ini bisa dibilang kayak iStock. Nah iStock itu dia punya iStock eksklusif. Nah okay. kalau kita masuk ke iStock eksklusif itu, itu otomatis dijual di Getty Images. Okay. Tapi ya itu iStock eksklusif dia nggak boleh dijual kemana-mana lagi. Lain, ya? uh -uh, jeleknya di situ. Terus juga ada yang namanya alami. Nah alami ini juga termasuk makrostock karena harganya masih sangat mahal. Cuman teman harus perhatiin lagi, apakah worth it untuk dijual di situ karena ya itu uh, sangat eksklusif gitu. Kalau gue kan memang kedua-duanya nih, mm -hmm. jadi satu yang di Getty Image karena udah terlanjur ya lebih ke landscape sama human interest. Okay. Nah, kalau yang mikrostock itu lebih sifatnya yang lakunya tuh kayak ilustrasi, kayak misalkan orang di kantor atau lagi ngaduk makanan atau produk seperti itu ya kan. Nah, jadi jadi seperti itu. Nah, dia ini patternnya itu namanya Barcroft, terus ada juga kayak apa namanya? Uh, saya ada beberapa sih, tapi agak lupa ya. Ada Corbis juga, ada kayak Nat Geo juga. Dia semuanya larinya ke sini sih. Cuman memang kalau langsung upload ke dia pasti akan dilari ini ke iStock gitu. Nah, terus juga Sampai menunggu ya, Nah, terus ada juga microstock. Nah, microstock ini sebenarnya uh, tadi kalau Getty Image itu, microstock itu oke, okay, kalau, kalau microstock itu sebenarnya kekurangannya itu dia dikurasi oleh AI. Oke. Okay. Jadi, kalau ada sek dikit padahal bagus, itu ditolak langsung. <laughs> Jeleknya di situ kalau Microstock. Nah, kalau kayak uh, agensi kayak Microstock itu kontributornya itu juga banyak kan akhirnya otomatis uh, kompetitornya juga banyak. Nah, kalau untuk mendapatkan harga bagus, itu jadi harus upload 4K footage. Gitu. Nah, gimana tips supaya sukses jualan di Microstock? Mm -hmm. Tipsnya dan enaknya kelebihannya itu adalah yang pertama karena dia nggak eksklusif, jadi setiap kontributor itu bisa mengirimkan ke 10 mikrostok agensi. Wow. Gitu. Sekali banyak. Sekali banyak itu. Dan marketnya juga lebih luas kan, karena uh, makin banyak makin banyak juga dia marketing, makin banyak dia punya klien dan kita juga nggak eksklusif seperti itu. Makanya saya bilang. Uh, jadi kayak Shutterstock ini nih. Ini teman-teman pada pada ini deh catat deh. Jadi uh, agensi microstock ini kalau yang saya lakuin adalah satu uh, upload di Shutterstock, habis itu juga upload di berbagai macam kayak misalkan uh, alami, terus juga Adobe. Sebentar. Oke. Okay. Nah ini di sini nih. Jadi kalau untuk Shutterstock ini sebenarnya adalah agensi yang paling gede. Sales untuk Microsoft ini yang paling gede di, di Shutterstock. Kenapa? Karena dia yang paling apa ya? Dia yang paling paling banyak eh, dicari oleh orang-orang gitu. Selain Shutterstock, sebentar ini kok di fullin. Nah ini ada lagi kayak Alami. Alami ini sebenarnya juga sebenarnya dari harga dia masuknya ke Macrostock ya tapi dia penjualannya memang nggak terlalu gede kayak Shutterstock karena gimana pun juga paling yang paling uh, membuat klien pingin ngambil gambar itu karena harga. Karena harga. Karena harga gitu. Jadi uh, Microsoft Alami ini perlu dicoba karena harganya juga cukup premium hmm. dan juga bagus selain di Shutterstock tadi terus yang lain itu juga ada Sebentar ini ada lagi. Nah, pon 5com ini juga banyak dipakai oleh desain grafis, gitu. Desain grafis ini uh, mereka biasanya cari yang eksklusif ya, apalagi untuk kebutuhan konten yang sifatnya buat YouTube. Klien juga pengen cari yang juga uh, beda daripada yang lain. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan sistem uh, member. Nah, dicatat nih semua nih. Stok-stok mikrostok yang penjualannya bagus-bagus nih, gitu. Jadi teman-teman bisa, bisa, bisa uh, upload di satu footage ke semua footage. Oke, okay, terus yang lainnya lagi adalah Adobe Stock. Nah ini Adobe Stock juga sangat, sangat laku karena biasanya marketnya adalah desain grafis dan ini biasanya langsung template dan terintegrasi sama software-software dari Adobe. Gitu. Oke, kita next lagi. Jadi enak ya bisa langsung submit ke sepuluh. Yes. Yeah. Nah, tapi tantangan terbesarnya uh -uh. caption. Oh, caption ya. Submitnya <laughs> gampang gitu. Submitnya gampang, asal ada internet cepet, upload, kelar. Captionnya tapi, bikin pusing. Captionnya. <laughs> Karena gini, kalau kita ngambil gambar kan beda-beda kan. Yeah. Dia biasanya kalau udah AI itu dia nggak terima uh, apa semuanya disamain gitu pasti akan di-cut teman okay. dia langsung ditolak gitu. Hmm. Nah, ini adalah caption wow. itu sebenarnya adalah uh, yang paling bosenin sih. Tapi Kayaknya pengalaman pribadi banget ya. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi teman-teman, uh, caption itu juga penting banget buat diperhatikan karena dengan caption itu dia akhirnya bisa Terintegrasi ke search di Google, akan ke search di websitenya, terus juga akan lebih muncul di search engine, ya kan? Di search-nya juga akan sering muncul. Nah, itu sangat uh, pengaruh banget. Jadi, yang pasti, bahasa Inggris yeah. dan langsung uh, submit, uh, apa namanya? caption itu di ke-10 microstock seperti itu. Oke, okay, jadi ternyata caption itu mempengaruhi banget untuk jualan uh -huh. Uh -huh. dan bisa menambah value video footage kita. Nah, kalau tadi kita udah dengerin nih smartphone dan tablet, tips-tipsnya juga untuk memilih smartphone dan tablet yang tepat. Nah, semua Tips-tips itu bisa kalian dapatkan di smartphone dan tablet di era phone store terdekat di kota Anda. Kalian juga bisa dapatkan informasi seputar promo di Instagram era phone store. Jadi, yang belum follow, jangan lupa di-follow sekarang juga. Nah, Mas Barry, kalau ngomongin aku nih, sebagai orang awam yang pengen nih belajar menjadi content creator, kira-kira starter packnya itu apa ya? Nah, itu makanya jadi starter pack buat teman-teman yang pingin membuat footage sebenarnya ini eh uh, apa starter pack buat pemula itu adalah yang pertama. Oke, okay, coba lihat di sini. Adalah boleh ke materi. Nah, yang paling starter pack buat pemula adalah action cam. Oke, okay, yang generasi terbarunya mahal nih. Yeah. Bisa generasi yang sebelumnya. Ada angkanya kan? <laughs> Bisa lihat sendiri ya. Bisa lihat angkanya, ya kan? Jadi sebenarnya ini dan smartphone yang kalian punya, gitu. Apapun smartphonenya, gitu kan? Ini adalah starter pack buat pemula. Tapi di sini banyak banget nih yang ini buat, yang jadi pingin apa? Konten creator juga sekalian ngasih duit nih. Kalau kulihat di YouTube, man. Benar. Sebenarnya kalau untuk konten uh, creator ya, ya otomatis ke semua ini sih sebenarnya ini udah kurang gom semua nih gitu baik dari smartphone yang bagus, terus juga action cam, bahkan juga drone gitu kan drone ini juga 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 sangat berpengaruh sih buat kebutuhan footage gitu jadi ini adalah starter pack buat pemula dan ini buat konten kreator. Oke okay, gitu. dicatat semuanya ya dari yang simple starter packnya tadi ada dua ya yes. smartphone yang pastinya semua udah pada punya smartphone bisa digunakan sebaik mungkin dan juga bisa menggunakan tambahan action cam mau lebih lengkap lagi menjadi konten kreator yang handal harus lengkap juga alat-alatnya bukan cuma ada smartphone action cam terus tadi juga dilengkapi dengan drone dan juga tablet. Kalau udah dengerin tips-tipsnya pasti deh kontennya bisa cuan. Benar. Jadi uh, itu sebenarnya jadi sekarang gak mahal ya kalau ya dibandingin mahal 5 tahun 10 Dulu tahun, tahun yang ya? lalu. Mm -hmm. Untuk untuk membuat sebuah uh, video konten yang laku dijual di Microstock itu ah? itu minimal bisa puluhan juta. Ya, kebayang gitu. sih. Ya kan. Tapi sekarang dengan ya ini sebenarnya cukup murah lah. Bisa teman-teman lihat di di mana di marketplace ataupun di era phone store itu harganya sebenarnya sangat terjangkau banget, mm -hmm. gitu kan. Udah udah sangat enak lah sebenarnya sekarang ini uh, apa uh, kita membuat sebuah footage gitu kan dan konten kreator buat kebutuhan YouTube dan apa uh, gampang gitu. Apalagi ngeditnya, bayangin. Ngeditnya itu dulu minimal kita butuh PC ataupun butuh uh, Mac yang mahal banget mm. gitu kan sekarang dengan tablet kita udah bisa ngedit ngedit ini ngedit video footage dengan cepat dan juga effortless lah dan kualitasnya juga tetap nah, bagus. Tergantung kreativitas kita sekarang. Betul, betul. ya Jadi luar biasa banget teman-teman Erafon, tadi kita udah dapetin materi yang sangat-sangat bermanfaat, gimana bisa making money with devices dan semoga ilmu yang bermanfaat itu bisa langsung ya diterapin sama teman-teman Erafon. Kita kasih aplaus dulu dong untuk master coach kita, Mas Bari Kusuma. Thank you loh Mas. Sama-sama. Aku Mas dapet Santia. ilmu yang luar biasa, yang setelah ini pasti akan diterapkan buat bikin konten yang bagus. Nah teman-teman Erafon, Sintia juga mau ingat ini buat kalian semua, bahwa saat ini masih ada promo upgrade terus, di mana melalui program upgrade terus ini, kalian bisa melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua. Jadi nih dengan cicilan yang lebih rendah dan tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya. Kalian juga akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk mengingatkan masa berakhir kontrak. Jadi nanti Anda bisa langsung datang ke Arafon mana aja untuk melakukan proses upgrade. Atau kalau kamu mau trade in, kalian juga bisa langsung melakukan trade in dari Erafon Store ataupun secara online dengan download aplikasi trade in online Aerospace di Play Store atau App Store. Kalau udah dengerin nih tadi tips dari Mas Berry, aku langsung gatel kayaknya udah langsung harus trade in, udah langsung harus upgrade ya supaya nih bisa keep up dengan kebutuhan konten kita. Nah untuk teman-teman Erafon semuanya sebelum kita lanjut lagi kita mau ingetin nih untuk semua teman-teman Erafon yang ingin mendaftar untuk masterclass Mas Beri selanjutnya dan juga untuk mendapatkan e-certificate diharapkan join di channel telegramnya masterclass by Erafon with bari Kusuma. Di sana akan ada Mas Beri juga loh. Jadi buat kalian semua jangan lupa nanti langsung aja di scan ya QR code-nya dan juga langsung aja di klik link yang sudah tersedia. Wah luar biasa Mas Berry, seru banget loh hari ini. Yes, emang kita... seru banget sih apalagi nih pertanyaannya ini banyak banget kayaknya. Banyak ini. banget ya. <laughs> nih sambil monitor juga nih ternyata excitementnya yeah. luar biasa dan bahkan kita nggak muat di zoom nah, loh Mas, sampai bener ke ya. YouTube live YouTube loh ya live. untuk bisa dengerin Mas Berry <laughs> ya. Sebenarnya juga nanti kalau sekarang kan uh -uh. caranya bagaimana cara menjual stok foto dan footage di agensi ya, baik itu apa uh, mikrostok kan. Mm -hmm. Nah mungkin Kisi-kisi dikit nih buat uh, next workshopnya. Kalau ini kita ngejual di luar negeri, nah bagaimana nanti next workshopnya itu kita, saya akan menjelaskan bagaimana kita menjual stok foto kita tuh direct langsung ke klien wow. dengan memakai website, terus juga manajemen file kayak apa bulan depan ya. Uh, aku gak <laughs> sabar ya. Jadi itu penting banget untuk kita mengikuti semua series masterclassnya. Apalagi nanti Mas Berry tadi udah kasih bocoran sedikit, seberapa seru ya. Yes. Tunggu aja ya, Benar. nanti akan ada banyak sekali keseruannya Oke, okay, luar biasa. Terima kasih banyak nih buat seluruh teman-teman Erafon yang udah kasih pertanyaan, udah memberikan entusiasme yang luar biasa. Dan tentunya sekali lagi Sintia mau ingetin, kalau ada form untuk teman-teman Erafon, yang era phone yang sudah hadir di Zoom untuk segera diisi. Jadi langsung aja diklik Google Formnya, kemudian nanti bisa langsung dilihat di kolom chat. Jadi kalau tadi kita udah seru-seruan, dapat tips-tips seru, gimana caranya untuk bisa making money with device, bagaimana tips dan teknik untuk menghasilkan konten foto, video yang berkualitas untuk get image ataupun shutterstock. Semoga nih benar-benar bisa diterapin sama teman-teman Erafon. Nah seperti yang sudah dijanjikan bahwa Sintia juga akan kasih tahu promo Erafon selama Ramadan. Jadi buat kalian tadi yang bertanya-tanya, ini bisa beli smartphone apa aja ya yang ada promo menarik di bulan Ramadan? Ah oh, jangan sedih, untuk pembelian Samsung Galaxy S22 Series 5G Ini mulai dari Rp11.999.000 Dan untuk pembelian Oppo A53 hanya Rp2.499.000 Cashbacknya Rp300.000 Sementara untuk Vivo V23i hanya Rp 3.999.000. Nah buat kalian nih pecinta Xiaomi 12 series mulai dari Rp 9.999.000. Untuk kamu pecinta Realme 9 Pro Series, harganya mulai dari 3999000 aja. Jadi harganya luar biasa, bervariatif, sesuai dengan budget kalian dan tentunya dengan kualitas yang luar biasa. Dicatat ya, promo ini berlangsung dari tanggal 15 April sampai 8 Mei 2022. Aku abis ini mau langsung belanja aja, mau langsung follow aja Instagramnya, biar nggak ketinggalan promo promo-promo menarik dari Erafon selama Ramadan. Nah teman-teman Erafon itulah tadi rangkaian acara Masterclass with dari Kusuma. Dan gak terasa ya kita sudah sampai ke penghujung acara. Tentunya Sintia Oktaviani mewakili Masterclass by Erafon. Mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh antusiasme yang luar biasa dari teman-teman semua. Yang udah bergabung dari tadi buka puasa, dapat ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Master Coach kita, Mas Barry Kusuma yang sudah hadir. Yeay, seru banget dapat ilmu bermanfaat. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih tetap semangat. Sampai sekarang. Ini, sampai sekarang gitu kan. Dan dan memang uh, senang banget, teman-teman uh, antusias dan seru banget ya. Seru banget ya. Langsung gak sabar mau uh, next session ya. Uh, next session. Next <laughs> Tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan. Jadi untuk Mas Barikusuma jangan bosan untuk kasih ilmu-ilmunya, sharing pengalamannya ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mendaftar masterclass by Erafon dengan tema Database Management and Build Your Store for Selling Creative Content, yuk buruan langsung aja daftar dengan scan QR yang sebentar lagi akan dimunculkan di bawah ini ya, atau bisa juga nanti langsung aja klik link yang sudah tersedia di chat boxnya masing-masing. Luar biasa, itulah tadi rangkaian acara Masterclass with Barry Kusuma. Saya Cindy Oktaviani undur diri. Thank you so much everyone. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.